A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasanutihi ajran 'azima. Wa qala ta'ala ara'aita allazi yukazibu biddin fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kafala al-yatima wa li ghairi hatani fil jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul ta'allum kabira. Wa qala al-hukama hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa qala Ali ibn Talib ma nuzilal bala illa bi zambin wa la rufi'al bala illa bi taubatin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa alhiqna bil salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada malam yang mulia, yang sangat sederhana, di tempat yang sangat sederhana ini, pada malam yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus bisa mempersiapkan di atas apa yang telah diamanahkan oleh Allah, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan penting di antara yang penting yang ada dalam Al-Quran, ingatlah selalu terhadap kematian, karena kematian itu tak pernah menunggu kapan kita punya persiapan. Sebagaimana firman Allah, wallahu alladhi khalaqa wallahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahai orang yang beriman, yakini olehmu sesungguhnya dianya lah Allah. Hanya Allah Ta'ala lah yang mampu menciptakan kematian, dan Allah pula yang mampu menciptakan kehidupan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, diawali dengan kematian, setelahnya diiringi dengan kehidupan. Wallahu alladhi khalaqal mauta wal hayata. Karena Al-Quran itu diturunkan penuh dengan kesempurnaan bahasanya,
kita dianjurkan untuk memahaminya pelan-pelan. Kalau seandainya kita ingin mempertanyakan, kenapa Allah lebih awal menyebut kematian dibandingkan dengan kehidupan? Itu wajar, karena kita diberi akal dan kita berhak untuk mempertanyakan. Dikarenakan setiap daripada pertanyaan, jawaban sudah duluan dipersiapkan kepada orang yang bertanya. Contohnya, Allah Ta'ala lebih duluan mengkhabarkan pada Nabi Muhammad tentang persoalan pertanyaan yang akan datang terhadap Rasulullah. Siapa Allah sebenarnya? Kapan Allah menciptakan ini? Dan siapa ini? Siapa yang telah menciptakan ini? Dan sebenarnya ini dunia diciptakan untuk siapa? Tibalah pada suatu waktu orang musyrikin mempertanyakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, siapa sebenarnya yang menciptakan dunia ini? Sebelum ini ada pertanyaan, Allah lebih duluan mengkhabarkan dengan bunyinya, wa iza sa'alaka min ibadi man khalaqa samawati wal ard la yaqulannallah. Wahai Muhammad, kalau seandainya mereka mempertanyakan padamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, jawab dengan tegas, la yaqulannallah. Sesungguhnya yang menciptakan dunia beserta isinya adalah Allah. Maka sangat sukar untuk dipahami, pada zaman dewasa ini ada orang yang berani memberi saran ataupun pendapat, jelasnya memfatwakan Allah berada di aras. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Dan mereka punya dalil. Dalil itu ada dalam Al-Quran. Innar Rahman alal arsistawa. Sesungguhnya Allah yang bersifat dengan Rahman di atas aras bersemayam ia. Dari ini mereka mengambil dalil Allah di aras. Kalau seandainya benar Allah Ta'ala di aras, bagaimana kita memahami terhadap pertanyaan, sebelum aras dan dunia terciptakan, Allah berada di mana? Dalam Al-Quran Allah menjawab, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu laghaniyun anil alamin. Wahai manusia, jangan engkau persoalkan tentang diriku, urus dirimu, karena kamu akan berhadapan denganku. Kamu itu lemah, akulah yang menguatkan dirimu. Innallaha laghaniyun anil alamin. Aku ini Tuhanmu, akulah yang paling kaya daripada makhluk yang engkau bicarakan, makhluk yang kaya. Akulah yang mengkayakan mereka. Dalam istilah ilmu tauhid, untuk ayat ini ulama mempersingkat jawaban dengan qiyamuhu binafsih, sifat 20. Qiyamuhu binafsih, apa arti daripada qiyamuhu binafsih? Innallaha la yahtaju ila ghairi. Allah tidak berhajat kepada apapun. Kenapa? Wa kullul makhluk yahtajuna ilallah, karena kita jualah yang sangat-sangat mengharapkan bantuan Allah. Maka juga dengan masalah yang sedang ingin kita bicarakan, Allah lebih duluan mengingatkan kita dengan kalimat Allah menciptakan kematian, padahal kita dilahirkan dalam keadaan hidup. Hari ini kita makhluk yang masih punya nyawa, berarti kita di saat dilahirkan kita punya nyawa. Kita tidak mati di dalam kandungan, dan sampai dengan detik ini kita masih hidup. Tapi Allah mengatakan, Allah yang menciptakan kematian, dan Allah pula yang menciptakan kehidupan. Yang perlu kita pahami, kenapa bisa Allah Ta'ala mengatakan seperti ini? Jawabannya ada pada jawaban Rasulullah, bil ilmi hayatul Islam wabil jahdi mawatul Islam. Hidup dirimu, Allah mengakui dirimu hidup,
kalau seandainya kamu bisa menghidupkan Islam, dan tidak ada gunanya kamu berada di dunia kalau dengan kedatanganmu akan mematikan pergerakan Islam. Ini kalau kita bahas terlalu panjang, maka cocok untuk tema maulid malamnya dengan memperingati maulid Nabi, mari kita tingkatkan bertemu bulan. Nyenka cocok. Nyonjai tak amanah baklum malamnya. Oh, hati lu ingat keamanahnya sang menyelung pegah dengan bahasa Indonesia hantima. Dan awak tebuno nak urungkan lagu dengan bahasa aje, mesti terawatan sebab rote. Nyoka karagu, ragu lom. Mian pegah abangan bahasa Indonesia, nyu ragu lom. Pakai nanti lagu buno nak sebab rote. Gara-gara mangat dengar ataupun mufum, ataupun pura-pura mufum, ataupun pura-pura hana mufum, ataupun tak kira lagi Cina nonton sedati. Gurat, bu. Hai, memang iya ada di antara kita yang tak bisa bahasa Aceh. Kemarin saya sudah mengingatkan suami yang istrinya orang Melayu, baik hanampu tugas legawa purno purumuh bahasa Aceh. Pernuanya ide yang mengata pegah abah. Kiban cara adalah adina nak mian entuk bahasa li lah di dalam. Tawo belah deh kumpang hana mumpung bahasa Indonesia cuma cu. Belah deh kumpang tawo mate te kedi punan ni wate tiro tiro tru sep kedi. Tipi bara watru panem pom bahasa Indonesia. Maaf, nyam yang nak urun tiro ino maaf, tak pegah agena. Dan na urang geja kena ubatam kena nonton TV karena hana ide ya. Jadi buno lung dengar so-so yang ik pantun saya saja drop pi male aku mi han hafa ma hum ka bukun ni juya ha hanya hai so yang ik pantun mendung ha mamba dron na pantun nabi aku ji merno ha. Dari jinib kota juang kami menggerakkan langkah menuju Pulau Batam yang bertuah dengan harapan dan tujuan semoga perjalanan kami diberkati oleh Allah dan mendapati syafaat Rasulullah. Nahi pentut. Ada anahi home ibu kau jikana ini, tak ada tak upah loh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa gunanya kita berada di dunia ini kalau seandainya dengan kehadiran kita agama ini bermasalah? Kita selalu saja mengatakan ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa' lana ya Rasulullah, wahai Muhammad. Wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, isfa' lana yawmal qiyamah, berikan syafaatmu kepada kami wahai Rasulillah. Di suatu ketika kita mengharap bantuan Rasulillah, dan pada saat yang lain kita sangat membenci apa yang sangat dicintai oleh Rasulillah. Sadarkah kita apa yang sedang kita lakukan? Rasulullah sangat-sangat sering mengingatkan, wahai umatku, aku arahkan dirimu, aku pesan pada dirimu, kalau seandainya engkau mati tak sempat membawa amanah Allah yang telah dititipkan kepadamu, maka kamu akan bermasalah. Karena Allah telah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kalau seandainya kamu tak sanggup membawa Islam itu kembali sebagaimana aku berikan Islam ini pada dirimu. Menyenyu pembahasan tungkum tua panjang payah dah pula, terlalu banyak titipan Allah, terlalu banyak amanah Allah, dan kita dengan leluasa, dengan bangga menerima apa yang diamanahkan oleh Allah. Maka pada malam yang mulia ini kita ingin mencoba sedikit
membicarakan sedikit karena waktu kita sangatlah singkat. Dan di hadapan saya ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang belum sempat terjawab pada pengajian kemarin. Maka saya berjanji, insya Allah, kalau seandainya Allah memberikan kemudahan, pertanyaan yang tersisa pada kemarin akan kita jawab pada malam yang mulia ini, insya Allah. Dan selanjutnya Allah mengatakan, wal hayata, aku pula yang menciptakan kamu dalam keadaan hidup. Hidup dan mati, ini merupakan kedua-duanya misteri. Kedua-duanya tidak ada yang bisa untuk memahami secara detail. Kenapa? Karena kita pernah tahu besok ataupun lusa, besok pagi, adakah kita masih bernyawa ataupun tidak. Dan kita juga tidak bisa memastikan sampai dengan kapan kehidupan ini akan kita rasakan. Cuman waktu yang sangat singkat ini Allah berpesan, kenapa aku ciptakan kematian dan kenapa aku ciptakan kehidupan? Jawabannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kalian sadar, wahai manusia yang beriman, berlombalah kalian semuanya. Di saat perlombaan ini masih aku izinkan, artinya sebelum datangnya kiamat, sebelum datangnya kematian, kita berhak untuk mengambil beberapa jenis perlombaan. Perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan adil dan sangat-sangat adil. Dan juga ada garis finishnya, karena setiap perlombaan ada finishnya. Perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan juga ada finishnya. Kalau finish pada perlombaan dunia, mungkin cuma satu. Tidak dengan perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada beberapa finish. Finish terakhirnya, yaitu titian siratal mustaqim. Adakah kamu akan terus berjalan hingga sampai ke syurga, ataupun kamu akan kalah dikarenakan berada dalam neraka? Finish pertamanya, kematian. Kita akan berhadapan dengan sang pencabut nyawa. Selanjutnya kita akan berhadapan dengan mungkar wan nangkir yang akan mempersoalkan kinerja kita selama berada di dunia. Hidup ini tak beda dengan seorang kontraktor yang kontrak terhadap satu perusahaan untuk melanjutkan satu perencanaan dalam pembangunan. Kehidupan yang kita rasakan, kita ini ngontrak dengan Allah. Karena semuanya sudah tertulis. Berapa usiamu? Kamu ingin hidup berapa tahun? Itu sebelum kita terlahirkan ke dunia sudah ada malaikat muwakil namanya, yang diutuskan oleh Allah di dalam alam rahim. Malaikat itulah yang mengurus dengan kebutuhan kita. Dan kita bertanya, ya Allah, kapan aku datang ke dunia? Tunggu dulu wahai hambaku, persiapkan dirimu dulu. Karena engkau di saat datang ke dunia, dunia itu zulmah, dunia penuh dengan kegelapan. Maka persiapkan dirimu dulu, yakini dulu adakah kamu benar ingin hadir ke dunia ataupun tidak, karena di sana penuh dengan kegelapan. Ad-dunya dulmah wa nuru ilma. Dunia ini penuh dengan kegelapan, tak punya cahaya. Cahayanya cuma satu. Apa cahaya dalam dunia ini? Itulah ilmu agama. Manusia yang tak mendapati hak nikmat Allah untuk diberikan ilmu agama, maka manusia itu hidup dalam dunia ini dalam keadaan, terus dalam keadaan buta, dan dia akan selalu meraba-raba. Hana jelah hetatu hinggu Islam mengkleh-mengkleh ngenbuat Islam temayang tak leh Islam tua putren yang nak bau dunia nyuburasi puak kamaran Islam temayang kat temayang kah aja Islam mati-mati nyepigurasi. Artinya ada yang aneh. Di saat ada orang membicarakan tentang syariat Allah, kita mengakui sebagai hamba Allah, kita beriman kepada Allah. Tapi sayang, di saat ada orang membicarakan ataupun mengajak kita untuk mengikuti sunnatullah,
kita merasa risih ataupun merasa tak nyaman sebagaimana yang kita lihat pada dewasa ini. Sudah cukup banyak orang Islam yang sudah merasa tak nyaman dengan aturan Islam. Karena dalam Islam ada salat, ada infak, ada zakat, ada puasa, ada naik haji, ada aturan yang lain, diperintahkan menyantun para yatim, diperintahkan untuk berbagi antar sesama orang muslim. Kita diarahkan untuk saling sayang menyayangi, dikarenakan semuanya ada aturannya. Allah Ta'ala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berlombalah, jangan kau sia-siakan waktumu. Waktu yang aku berikan kepadamu itu sudah aku tetapkan dan tidak akan pernah berubah. La ta'khir sa'atan wa la yastaqdimun, kalau kematian telah tiba tidak ada nego-nego. Yang menggerakkan bendera finish itulah Malik Maun ataupun Israel. Kalau dalam istilah kontraktor, kita sudah neken kontrak, kita sudah setuju ini pekerjaan dengan jumlah biaya sekian, dengan bentuk bangunannya begini, masa kerjanya dalam beberapa tahun ke depan, mesti siap, siap tak siap, itu uang sudah dianggarkan. Maka ketahuilah, kalau pada masalah orang kontraktor, ada kata-kata PHO, Natim. Natim PHO, baudipnya, Thotim PHO, Malik Maun. Manya kagecia kontrak, ide hilangin, cope. Rugolah. Karena kita merugikan negara, kita merugikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang rugi siapa? Pribadi kita. Kenapa Allah marah? Karena kita tidak menghargai pemberian Allah. Dan dalam dunia ini, di saat ada kita mengerjakan kontrak dengan suatu pekerjaan, ada tim audit. Kapika bahasa orangnya. Nepiki tanya itu hana kapika. Nah, mungkar nangkir kapika. Hana kandu. Kapika katanya mungkar nangkir di dalam barzah kepre. Hana palake bantu dan hana pengacara ini. Masing-masing peglah dro kudro. Maka ingat, setelah sampai kita ke alam barzah, kita akan melihat kita kalah ataupun menang, berhasil ataupun tidak. Perlombaannya, jenis perlombaan bagaimana? Banyak. Ada perlombaan dengan kekayaan, ada perlombaan dengan ibadah. Perlombaan yang ada sehat, tidak boleh menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Tidak boleh untuk mendapatkan kemenangan kita mendalimi hak orang lain. Tak boleh, bukan permainan dunia. Permainan yang Allah Ta'ala ciptakan adil, semuanya punya hak. Dan siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Siapa sebenarnya yang paling menang pada hari kiamat? Dan hadiahnya itu apa? Hadiah di dunia, engkau mati dalam keadaan beriman. Hadiah selanjutnya, bonus pemberian Allah, engkau akan diberikan jatah berada di syurga. Orang kaya berlomba dengan kekayaannya, artinya berlombalah dengan kekayaan. Setelah engkau dapatkan, infakkan hartamu untuk agama Allah. Kan melelepeng, mengkerit-kerit lehnya. Menjai-jai peng, baik salah-salah dengar. Orang miskin berlomba dengan kemiskinannya. Kiban cara ke berlomba? Dengan bersabar terhadap cobaan Allah dan lain sebagainya. Maka nimbak malamnya, dari awal mula, baik rugo lumpu nonton, baik urung drone yang pediyo sayo, nyolong gambarkan becut. Menyebab orang yang nampak saudara getanyo, yang hanajit bahasa Aceh, nyolong pegah dengan bahasa Aceh, lola kemaah leti ayah hanajit bahasa Aceh, sebab ada aku pegah dah nak kedepat halamatnya ya. Kadang mu waceh dalam teruk gua. Nyo yang teruk nak terjemahkan. Yang minta semangan bela nejak kalau kuyua. Dita merempak peng teruk. Ciduk leti tayuan terjak. Kawa wajin ni mo. Ngang kamu jini ya, boleh. Ngang kamu jini ya. Ka. Pediyo yang pertama sekali nekalen, lung trendro dengan gambaran rumah plastik.
Nyan pat tempat abiyah rumuh nyan, lung jawab di Pedada, di Aceh Utara. Baik dia pegabuk ilai, menyangka gabuk-gabuk tahan, cijak berjuh-juh. Ini kan kuatir musyawarah, gunung musyawarah. Yang pertama, nyan rumuh plastik nyan di Birun Pedada. Lung pegah cerita becut, kehidupan saudara ketanyo yang naik di kampung kadang-kadang ngon-ngon ketanyo ada di antara kita yang sudah lama tak pulang sehingga bahasa Aceh pun sudah kurang paham. Uli lembu luping ama kelido lah yang payah pajuh kerdah jane ataupun gule pajuh atam geureum bule kap jam perikina. Ilu menawa ti lu nak pegah bahasa Indonesia kan nan dekat kan hanji ku hai bunuh dek ku pegah kanji ku kah na hi jini ku dua kah antang kan trip lu ngendro te ku dengar bahasa bukan bahasa Indonesia Korea beno dia gero ku nya be nak pegah kan Korea na ku i juga di ya ka pada hai kan ino kalai tebe kedepi. Jadi awak teh pegah bahasa Indonesia. Menya urung drone ino ne pegah bahasa Indonesia ana pupu. Ilang ro jemaat ni ana halangan tapu lu awo dan ku awo jininya. Nan de puai tulih le awaknya we tengah hidung leh. Eh abia kata ce eh hai. Baru eh Batam ja ka bahasa Indo. Nyo yang gli ku ko buruh kum tutu bahasa Indonesia ka maci ku peki. Iga nyantai ke depu wa idra ku paru ku pegah. Nyan masalah si. Rumuhnya tempat lokasi ji di Pedada. Lunja rumuhnya bandle ujian lagi ujian taknyu raya ta ujian. Malam ujian besar deras sangat deras sampai tergenang walaupun tak sempat banjir. Keluarganya tikurung dro lang rumuh nyan bi raya rumuh 9 nyawa berada di dalam. Ayah dan bunda ada anaknya 7 orang. Yang 2 yatim, yang 4-nya mutui, yang 1-nya yaitu bayi yang diterlahirkan ke dunia dengan rahmat Allah, dengan kudrah Allah, yaitu hasil perkawinan yang kedua kali antara suami dengan istri, lahirlah seorang bayi. Yang lun kena pegah rumah gak nyan kan thume ni dalam lagi tanah hiu lii ilii ada pe ge eh habia ge puduh papuan yang hanya lang luang papuan gobber kati bulan di tengah lung dengar beritanya akhirnya saya merasa tak nyaman. Benar tidak di Aceh ada rumah plastik yang jangan pertanyakan pada saya uang yang ada di Aceh kemana? Nyemben nembak lu kena lu rumah peng. Nawa nak tanya ke rona. Hai ku jauh api lu kanyan tua. Dan lebih-lebih. Kadang-kadang. Nah di antara getanyo ini. Nyen rumah yang tak pegat nyen melalui program BMU. Adalah saudara getanyo. Nah lu pegah-pegah tanya selama lu di Batam. Nah urang yang geduri ya bangnya. Tapi kan keluarga. Nah gejak-gejak kena. Artinya kita melihat. Tapi tak pernah masuk ke dalam. Wate kamu aja, kamu mebre sabofa, yang lagi bak pediunya. Gedayang bak lu, abia ron naik di PR nya. Ada partai pu BMU. Tabahna. Gepike gak nyen bantuan kabak sabak era pemilu. Neci bayang kiban sedih tu lon kenan rupaji urengnya dari bengah sampai cioro kalau kepaju makanan. Pakat hanapat gemaguan mandum kami bulu berian kepihana begitu sedihnya umat Nabi Muhammad maka saya merasa berat maka saya merasa tersiksa nyokalu pegah lunggan akai saya ingin menjadi orang baik saya bukan orang baik tapi saya ingin belajar apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Rasulullah pada tempo dulu padahal orang yang ada pada zaman Rasulullah mayoritasnya miskin. Tetapi kenapa? Kekuatan
kedaulatan yang ada dalam Islam, sehingga 500 tahun lamanya dunia dipimpin oleh orang Islam. Dan sekarang kita sudah kalah, bukan kalah pura-pura, kalah telak. Kita kalah dengan orang kafir. Ini punya alasan tersendiri kenapa bisa kalah. Jadi lung tayang pak abangnya, lung kalah neneknya sabuh langayu nanti rangkang. Akhirnya kesimpulannya singkat, kamu wo dari tempatnya, kamu musyawarah karena kali lung kalen kedronya, lun wo dari pedada, lun merempuk dengan ayah di jinim, ataupun yang sering kita sapa ayah sub jinim, lun cerita apa ayah? Neklik ayah. Lung putun kebe, lung klik. Fakkan ik lung klik, saya malu. Kenapa masih malu sama siapa yang drone malek ayah? Aku malu dengan Rasulullah. Untuk apa aku hadir di dunia? Kenapa aku begitu berani mengatakan aku ini umat Muhammad? Kalau ada umatnya Rasulullah yang dalam penderitaan. Padahal dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, hatta akuna ahabba ma tuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsi. Wa malik wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Itu kata Rasulullah. Kamu tak beriman kalau belum mampu mencintai yang paling aku cintai. Dan tidak beriman kamu, al-islamu kal jasadil wahid, la yu'minu ahadukum hatta tuhibba akhih ma tuhibbu. Kamu tak beriman kalau seandainya saudaramu belum bisa engkau berikan apa yang paling engkau sayang. Saya menangis. Le malam han dengut lulung eh. Ba uronyan lung lung pegah haba becut. Rupanya narekan yang gerekam. Dudolung tepuan na bak media. Malamnya na saudara getanyo dari Malaysia, orang Aceh tinggal gaknya di Johor, na telepon lu. Abia rumuhnya tinggal na pegot. Ganti drawan abia alam dunia. Na lung mendak. Rumahnya tak pegat, wetat loh. Karena aku membayangkan kehidupanku pada waktu itu, loh lebih daripada rumah plastik. Bahkan orang tua saya, tak jangankan rumah plastik, tanah pun tak beliau miliki. Karena itulah saya merantau dari usia belasan tahun sampai dengan hari ini saya masih di dalam perantauan. Orang tua saya orang tak berada. Betampi pelajarannya dirasakan di orang lain, balung rasa itu. Tenaganya tering, ha? Tering diikuti-ikuti pengajian. Ngekirim peng malam yang 10 juta, rumah lagi yang bentuk, cuman menghabiskan dana 30 jutaan. Yang kalah dan. Bunuh nadehinan, kamu lagi pegak rumah baju-baju, pesapa peng 10-10 ribu tepo. Rumah yang de bunuh na urung tuha pakai baju biru. Yang dibirin. Dibirin di gelempang payung birin. Gatnyan nan genik harun. Rumuh gatnyan rumuh yang ketujuh. Luncok BMU dari rumuh gelhe. Uronyo padumboh kana rumuh habia 65 mbok. Termasuk yang sedang kita kerjakan 3 unit rumah. Sederhana layak huni. Artinya kajit gemuluru ihana payah ke ihlau jen. Di Aceh Selatan 2. Rumuh mualaf yang bantamang Islam. Di Labuhan Haji Barat. Aceh Selatan dan rumah yang kelih di Langkahan Aceh Utara. Anak yatim ubitnya nyo ubitnya nyo anak yatim taboh yang tulut leh boh ter aduan jih dalam taman SD mak jih dalam keadaan sakit makit rumah dengan beralaskan tanah binti bak pineng geplah leh urung kampung gepegot dan kahut dikrek-krek. Nyen kat Papua, nyen video buno kanatai Papua, Papua hana rumong. Jong gaye. Bene bikin rekaman pura-pura. Nawo kampung nakalan dan ada urun ron bi. Hana kita tidak begitu asim dengan pergerakannya, kata dong. Karena ino di Batam juga punya rekan dan sahabat. Cuman golem terbentuk forum, artinya golem terbentuk putranan ni grup BMU ino di Batam. Munya cocok
nerima pijit, anak pijit, long tugas apa? Tugas saya menyampaikan, long namisi, long long jak kena. Menyertakan di hana misi yang kan misinya mungkin jauh tungku batam dan letak buat di pai kampung nyolong yang kena kena kaput uro lima uro ke berarti lima uro lung lung wapah lung bayu utang di kampung utang apa dia utang kebutuhan anak yatim piatu fakir miskin yang naik di hidayah di uro 2 juta mangkali 5 tiplu ah nama salah biar nak eh juino tak kirim peng gede ah singku lep halai di sebab ramai di ngainu ilu model lebihnya dong kumita pala kong kumita pungo nek harunnya lumpu purumoh gaknya mata suput nah anak ke sabo kenapa kita tergerak karena anak beliau berada di pasantren cuman belen puasa anaknya iwau gampung Paka di wau kampung lam belum puasa karena nangon ihim latha menyai rumah anam pati. Akhirnya cok kesimpulan pegot. Olehnya na rumah yang kena bunuh anak miat yang hidup lehidro. Yang diberenungan. Rumah yang anak miat hidro madang-adangnya empat abia. Dipidi ya. Anak mutui. Ayah dalam keadaan tak berada. Nyen cuma sebahagian yang kacok gambar. Olehnya nabintih yang karap-karap rehut. Rumah urinang yang bintih karap rehut. Nyen pat di Aceh Timur. Daerah Pantai Bidari. Anak yatim. Cepat-cepat tatangani. Karena anak yatim itu adalah keturunannya Rasulullah. Anak Fayyid menyebabkan hatanya di kampung. Ayah gak nyen meninggal. Ada yatim 3 orang. Rumah bintih kajit pot. Dan letak beliau mentang yang hana ini maka bak malamnya lung-lung yakin di antara kita ini ada orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah pergerakan BMU bukan mengumpulkan orang kaya tetapi mengumpulkan manusia yang masih punya hati karena dalam BMU kebanyakan mayoritasnya orang miskin pergerakan BMU pergerakan 10.000 kapan mencukupi uang baru tapangun rumah walaupun uronyo na permintaan di atih rumah yang ke-65 yang saboh di tangsi anak yatim bintih rumah ji teng pakang teng rumah biya karena rumah awai katutung gecok leur kampung teng tinggai gepeh pe ia teh teng imiyup teng wate dari uro neci bayang menyi anak drone ie dalam tengnya uro dari lagi lang open neci kalen dah gepeik leurunya bab media lung trendro lu yak ngi hana lung dengar tagok pegak karena urunya ledat masalah lung trend lu yak kala supaya ngat lung tong sampaikan pada orang-orang yang masih punya mata hati yang ingin berbagi sesama umat Nabi Muhammad yang masih peduli antar sesama ngat lung tong pegak nang kajit lung ja lung kalen kulit anak bayinya kalembam-lembam putebab itut lesu kuam teng yang ia tertengku kenang penyakit kehidupan seperti itu akan terulang sepanjang dunia belum kiamat akan terus ada keadaan yang lainnya kenapa ada miskin kenapa ada para yatim karena dunia ini terhiasi dengan fakir miskin dan anak yatim kalau mereka tak ada maka semuanya tak ada kalau seandainya mereka menderita dunia dalam keadaan menderita Indonesia bukan negara miskin, tapi Indonesia negara yang tidak jelas status aturan. Mai abi akan ke nang grawa ko. Hai lu ngawa nang grawa. Kima hanje ku khuni lo ilang kau di Indonesia hati ka DP Indonesia. Kima hanje pegah-pegah tapu ura ro ne. Karo lo ngurai ko pemilu. Kima le tapi pilih hanje pegah karo. Anji ka menang yang menang-menang tinggal ku e dro ko. Anden teh hang ku e bimi hana mo sa. Ma menang apa ya? Tak luar tak kena. Menya menang pergi. Yang li itu. Yang li itu menya menang. Yang menya gede dan depua kaku eh kan? Nawa apa yang saya suara. Nen dengar. Tak ikut-ikut na pemilu menang dan. Rupanya yang pak ibatam ni. Pada saya suara. Tetapi liang urung kok jaya. Tapi pemilu katan. Nawa apa? Ha? Ha? Wa syaram tua. Wa gampung rawa. Ka. Jadi uronyo
narumoh nyam taboh ni tim tangti olian narumoh pakir miskin anak cukup nyam nyam irumoh mo berah tai dalam ati lungjak kena urut rumohnya di Kerung Raya Banda Aceh dan rumoh gelhe yaitu rumoh mualaf yang bantam meng Islam melalui lung yang syahdatkan tamu Allahnya di Aceh Selatan. Mereka keluarga kecil, ada ayah, ada suami, istri, nanet miet dua boh yang taboh menteng bayi. Semoga bak malamnya kahan itu biat lermoh bantai boh mataboh dongku bener mama leh tu. Kok jai urang betam kudulung tanya bang Juanda rame bang urang Aceh no dum mamia dum na dum kipan dum ra hai menona kursi dua boh mete DPR man datuk pang didan hana laporan wate ka idop lagi haba bena ho ka urang Aceh jok lu tanya bena persatuan tanya nak urung tuhai no be ugal-ugalan udipnya benar aturan nah urang ini batam 5000 euro urang Aceh na 5000 euro yang menteng je tapi gaba hana ti hani tonan roi di nya meta kira awaknya lebe tanya mana man berarti mate menang malamnya tapat-tapat pe 10000 tapo takali 5000 dum pe ina majuna peng 5 juta pengadaan kali ya gua biya sebab penggo nyepeng roh ku dikatan ya nak ku pegah badrong ku begaju hanape tekedi andai kata malamnya getanyo tanek mentem-tem wate lunjak ke di Jakarta uronya ntun yang kau likut nalung ku rumah lepan bo nyolong itantang li urung Jakarta abian ibatam ni nye padumboh kairkan rempok rumah BMU anak ku jauh lho. Beda lah dia Jakarta dengan Batam. Nyo, tabah ini awak je hadiung baju. Runyi diri sebab gerogu. Kan lepeh ni Batam. Ngai Jakarta, i Batam kurji rupiah. Ide Jakarta kurji rupiah, i Batam dolar. Karena awak dron awak mahai pelabuhan bebas. Tahu nah. Mun teke di tanah jauh dan kuna. Nyo mesti teke di nya malamnya. Nah di antara getanyo yang kabar hasil di dalam bisnis. Tetapi bagi orang yang kreat entak ngan mate ge tetap liat. Mau nya lagi nyo ku bagah budget, jet bagah abang ngan Tanisha. Handak dong kun ge. Nyo kita ku bagah abang Mas Aceh ngan Tanisha. Ha? Mas Aceh. Mas Tanisha ga. Mas Tanisha, kita minta bagah abang Mas Tanisha tanya awak Tanisha. Tetapi juta tapo mendeng tajuk, hai tajuk sejuta lima ratus ribu, hana lima ratus ribu, seratus ribu tapo. Tak kira juga tambah serkah malamnya lima ratus ribu nya, dua ratus ribu kemak, dua ratus ribu kaya tu. Mereka tajuk sejuta lima ratus ribu tapo. Adakah itu banyak? Jawabannya tidak demi orang tua. Hoka awak buat jelek, kajak jah, yang kagak dah ombi. Mereka kajak, benoh hana menduk perlepeng. Kajak putah mele. Nyo malamnya paling kurang benar rumah tapo. Nyo malamnya bibiraya ketua kipan hana rumo ketua ke priti nanggro Sulaiman nanggro po nanggro kaya tetap po nanggro ho po nanggro ho po nanggro nyo ho batam gai batam depu ngayla nanggro Sulaiman gronan alhamdulillah malamnya punya abang-abang punya kakak-kakak yang dermawan tolong saudara mertua. Umnya naruh nemepeng malamnya kita tidak sempat membawa uang yang untuk kita infakkan kepada pergerakan BMU ataupun WBU dang udip grup BMU ino di Batam seala kadar bak malamnya tajuk ile insyaallah lung uro Jumaat akan lungo bak malam Jumaat rencana malam penutup acara nepegah na acara teman lung hanalung tupat pada daerah malam Jumaat na acara penutup nyan malamnya taciru taciru ngon menyertakan dan berdoa bahawa Allah Ta'ala mudah rezeki tanya tinggal sampai malam tinggal insyaAllah paling tidak rumah yang na di Kerung Raya Tawainu Tapegon ataupun rumah anak yatim yang na di Tangsi insyaAllah berterbangun masih banyak saudaranya di sini man kibancara biam yang terkadi hanarut dan mempeng malamnya malam Jumat dan merempak
saya yakin orang Aceh di mana-mana selama imannya masih kuat, selama ada kepingin untuk masuk dalam surga, orang Aceh sebenarnya orang hebat. Kemanapun kita berjalan dengan bantuan Allah, rahmat Allah, Aceh memang punya darah pejuang. Barang kepuang yang tidak pernah pejuang nawam jauh. Tanya orang Aceh tapi siap untuk tulak sampai rubah bulunya kumahi. Malah tak wajib dia nyantukah sebab. Sebab orang Aceh dia mesti orang perang. Awang perang pada nama mandat. Hati dia mau perang lembu-lembu. Irempok patah kerana langkih dia. Memang tak berangkat bakit lagi yang ada orang Aceh. Lembut, berangkapan lembut. Bak getanyonya. Karena mungkin darah. Punya gen bagi tanya nak darah urung si itu jemaah. Itanya hanafi yang hak itu tuan Malay yang lebih god pungo daripada mah yang bayi uraje. Bahaya uraje, bayi leh tak pegah pula in pungo hanya lebih god. Yang sering tak dengar aku je gempo. Ini yang berdam, akhirnya si. Mereka pun pungo-pungo roh kengendong, padu pungo kah, tipah pungo lo. Tengkadi hana merempak dengan orang yang takut eh pesan bahawa orang hai kajak katanya yang salih pajan ke pungu iji iji baru kena pungu iki baru kena pulih yang bahasa raja pungu haji lebih go simpan terpukul teman si kamu kaya yang babak menyakai menapi hana hiu raja hai beraja ni dan yang aku pegang dengan perang dengan Belanda matotang dengan para Anggelis ya aku pikir aku. Ate ku dengar cerita bangsa Aceh dukna gagah bangsa Aceh hati geprang ke pihak Belanda matotang ngan parang gelit. Puh gelit matotang ngan parang ilhab ada ilhab ilit. Nyan ura Aceh. Alhamdulillah dengan rahmat Allah bak malamnya hyper tak pernah apa serius-serius dah saya hampah saya ujian jadi nah takim, nah baju-baju tebu, ilum-ilum dia kenal ya silaturahmi. Semoga rahmat Allah melalui memperingati Maulidan Nabi Muhammad. Semoga kita benar-benar akan teringatkan. Memperingati Maulid Nabi penting, karena ada hikmah yang perlu kita ambil. Dan tak cukup dengan Maulidan. Beda pikirnya, jangan kita menyangka dengan setelah kita kanduri Maulidan sudah selesai. Kita menghormati kedatangan Rasulullah, kita memuliakan Rasulullah, tetapi amanahnya tidak mau kita jalankan, berarti kita pengkhianat. Yang perlu dipertanyakan, sampai kapan kita akan mengkhianati Rasulullah? Maulid yang dengan masa yang lama, nyoba uraje, tanya uraje maulid, put belian kurang 20 roh, mulut aje, so yang ciptakan maulid put belian kurang 20 roh. Iskandar Muda. Raja Iskandar Muda lah yang memberi saran maulidan bukan pada masa Ratu Safiyatuddin. Beliau lah yang memberi saran maulid supaya tidak mubazir. Kita lakukan dalam masa 4 bulan. Nyo lagi bagdanyo ino boronyan malam baro yang kau likut. Ini barayon ji. Malamnyo tak pegat barayon nyo. Menyemut 3 jubah uro 12 anak sapa ju. Jadi gaduh dengan seksama itu cara nek gedayo bak geputimang urang mandung begerempak masedekah. Dan pada orang Aceh ada istilah bubur kanji. Nyen pak yang naura Aceh naura kanjinya. Hana gua rame-rame gua tirau yang kanjinya gua. Tetap walaupun hana tahu jih. Nantukan pekan gawat kanji leura Aceh. Tepalain tangan tradisi palain hana gotha. Wawat kanji lang belangung raya. Karena urang Aceh nagia beut. Cukup jaifahla urang bi makanan kurang buka puasa. Kenelih buat me lagenyo cerita fahla yang berhak memberi sedekah untuk berbuka puasa hanya orang kaya. Orang miskin tak punya kesempatan. Akhirnya dibuatlah sedekah murah meriah dalam melaksanakan, tapi pahalanya mahal. Gemeri peri PU, gemeri peri PP, gemeri peri PBR, nyan ini gedeu. Dumpu kalah gepu bere. Gato cukup laga. Tanggaisa
menunggu rombongan kerajaan dari mana-mana. Toyawai dro. Nyen dari Tanggaita satu Rabiul Awal di Aceh jemun kana kanuri Maulid. Pat tempat ikuta raja. Nyen minta pegah sejarah kan? Kada pegah pas Aceh, tapi urunya nang gedepu. Tidak pegah kuta raja, tidak gedeng pak kuta rajanya. Kan tu tahala. Tidak pegah sejarah, kada pegah mana wan debeu. Uro kedua kanduri lo, uro 12 Rabiul Awal, maka kerajaanlah yang membuat kanduri besar. Setelah kanduri di Kutaraja hari 12 Rabiul Awal, baru diarahkan untuk kanduri untuk membuat Maulid Rasul di daerah masing-masing hingga dengan 4 bulan lamanya. Kajamun karena kanduri Maulud, pakan wate kaiwo takun lebihnya kai pegahan juga. Nyupi hirun tu sih, tang neji kau aje. Nyangu. Iya tanya, man Nabi nak kanduri Maulid? Dum. Tau pegah buat rawan tu? Ha, nak pegah buat ji, nak pegah buat lo. Artinya, yang empat kitab UBB Raya, mutule. Nabi nak buat kanduri Maulid? Nah, artinya mensyukuri kelahirannya ada. Puasa Senin, setiap Senin Rasulullah melakukan puasa sunnah. Kenapa? Jawabannya, karena beliau mensyukuri dilahirkan pada hari Itanya tidur tiga, ada pegawai Nabi tiga minggu tiga. Kan ulang tahunmu. Mensyukuri nikmat Allah. Maka ini rahmat besar. Ini rahmat besar dan terbesar. Wajar kita syukuri. Dengan Maulid ada silaturahmi. Dengan Maulid kita bisa berkumpul untuk saling berbagi antar sesama. Nah, inilah kehebatan Maulid. Maulid bisa mengumpulkan. Dengan semangat Maulid, kita punya program untuk arah yang lebih baik, yang maslahah demi wasiat Rasulullah. Maka pada malam hari ini, kita ambil satu perkataan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau sering mengatakan di saat berkumpul umat Nabi Muhammad untuk membicarakan ilmu agama. Sapaan beliau, marhaban bi wasiati Rasulullah. Maka malam hari ini kita ingin mengucapkan, marhaban. Ya ibadallah bi wasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba-hamba Allah. Kita datang ke sini untuk menjemput wasiat Rasulullah. Apa yang diwasiatkan Rasulullah? Jangan pernah kamu berpisah. Waktasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku, itu amanah Allah. Bersatulah kamu untuk menguatkan kekuatanmu. Bersatulah kamu untuk bisa menegakkan agama Allah. Wala tafaraku, jangan kalian saling bertengkar, karena tak ada yang mengambil manfaat daripada pertengkaran kecuali musuh daripada musuh Islam. Lengkap, insyaallah lengkap. Metana minta dalil du. Nyana urung minta temangan bailen wo mi menteng di ja lo. Tampil lu menyedik hantar je pegak pengumanmu nyo datanya pekan lompat tha kipai roh nabiyan minta terkah nampak tha pak tha mentah-mentah udah kepegah kipai terkah kau bebek ikhlas minta perih ikhlas roh tangan tengok darmuh ni timnya apa itu ikhlas bau urun kerit gantan man kepegah anak ikhlas anak pahala nah tenang mentang nah pahala ada anak ikhlas nah pahala pak pahala bak lawan kerit. Kriat penyakit, orang yang bakhil tak masuk surga. Allah mengharamkan surga bagi orang bakhil. Maka di saat kita tidak bisa bersedekah dengan banyak alasan karena sayang kepada harta, ingat Allah benci kepada orang yang mencintai harta. Tak jauh juga mata dempet. Cipit mata tiak dempet-dempet juga. Tangi yang kayak terdrog tu. Yang terdorong kemarin, insyaallah han papa udah menterkah kali kemu sumpah li Rasulullah. Wallah kata Rasulullah, demi Allah orang yang bersedekah tidak akan pernah dia itu fakir. Nabi kemu sumpah pulau mele. Berarti nafala minta kedihana ikhlas. Nah, patfala bak lawan kerit. Ikhlas, hukum ikhlas, sunnah. Melawan kebakilan, wajib. Soalnya pahala wajib untuk nak. Le wajib, nak kerja baik kerit. Abiyahnya malam nyopeng hana yang napi dua boh tiak tabo
Karena yatim. Aleh pimpul fatan memia pito yang minta awai pipri dum. Aura jeh datong oh, ada berkah oh kaja datong oh. Aduh laki-laki hot pot gop di rodun tu. Ha na uro ya hanat pot di dayo, tapi tu pot. Boka na uro hana ikhlas ke pitan, kriya ke pihan. Kiban di kakak menan yo. Kiban kakak menan tuto ke hana berkat. Karena orang gue kampung, mainu hana tang yang lo, mitha mitengam tiga minggu tu kata tu mayati. Ide kampung, tetangi yang lang kita kupi kampung, na orang yang raya tak berakah, tapi akai kegot. Yang kejawa kita kupi yang ni, yang teh yang jaga berkaru. Na orang yang menghingut baju agedu, ide kupi tay ke, yang kata orang yang tu, huapa tak hutat kalau kupi. Hai kalau, mami hati kadi hana jaga kupi boleh kena. Anak-anak bang kujit, mami hanapeng buat kita kau kena warmo naik dek. Hai kibang kau pegang mah hanapeng. Kau nyoroh nalung najib. Hai mereka biji tih. Mereka biji tih. Barang apa aja? Karena orang mendanya kan. Boh kupi. Kau boh. Pajuk kue nanti kau kupaju juga. Male alang kau bagi pajuk. Hang pajuk hawa. Tapi kepaju mana tega ingat keduduk kan sakitnya tu di sini sakit dah ramai yang menang-menang tu topat mengata paju mah agak tanggung durau mandu ada karena dia paju si yang kekun lah nyerkok na ayah nanti bocok mawa na iya demo ayah na panen temen kublok kaji muka terukutan oh na bungkung tanpa plastik bebek dijik jarot ho kai bungkuh le awak bohi. Jok kui, puo kawaknyo. Ngat hega ku jupe ngendrek ana pupu ana alung menda. Kecok iye ya buanyo ucok kui ku wo. Itu. Hai, na dengar yo elek. Puo. Nyan kan kan wo, na pegah ba urang nyo yang mentang bajalan, na alung ino. Tabat lung cara aman. Tapi gebaya-gebaya mendum yang kuno tayang ibatam na urang mana? Nah, hancur nah. Tapi na pahla menteng. Intang tak pahla. Yang kah na pahla? Na kau kepegah lang Quran. Yang diawak bantah kepegah na ayat-ayat. Ibi kita nyu hana tepuan alatan. Wala tab tulu sadakatikum bil mani wal adha. Kenan lang Quran. Jangan engkau hancurkan pahla sadakahmu dengan engkau menyakiti orang menerima. Manteng na pahla, tungku manteng na patama. Puh, surur linnas memberikan kesenangan bagi orang lah orang lain yang menyatakannya mbak orang yang jep iya bono gejep iya hana mangat tapi karena kana iya gak nyana senang nyan mbak senang nyan nafala insyaallah menyatakan dik tak berat kan hidmu oh jumat hala ka lompok ingat lo yang ya mida yang ya huwa kotak mian kalom lu ya lo ya tapi tapi api peng tengok tak minta lain Allah Ta'ala kaya ka selawat dan salim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya wajar dan pantas kita bersalawat kepada baginda Muhammad karena Allah sendiri memerintahkan untuk bersalawat Rasulullah di saat melakukan perjalanan mulia Isra dan Mi'raj pada malam itulah Allah memberi salam kepada baginda Muhammad secara langsung. Kalau kita bertanya kapan Allah Ta'ala memberi mengucap salawat kepada baginda Muhammad, tentu saja dengan bahasa yang tanpa huruf tanpa suara. Karena minta pegah masalah kalau kita ingin membicarakan masalah Isra dan Mi'raj, pertemuan Allah Ta'ala dengan Rasulullah, pertemuan Allah dengan Rasulullah dengan Allah Ta'ala ini terlalu panjang untuk kita bicarakan masalah ini panjang, tapi ini bahagian daripada nubuah Rasulullah tentang kerasulan Nabi Muhammad. Insyaallah akan disampaikan nanti dalam pengajian-pengajian sampai kita mengerti, karena itu bahagian daripada kehidupan Rasulullah, kita selaku umatnya mesti mengerti.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah telah bersalawat, malaikat bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau kalian beriman aku perintahkan kamu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita benar-benar orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, ucapkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Perintah Allah. Maka orang yang tak bersalawat, dia melawan perintah. Orang yang melarang orang bersalawat, dia melawan Allah. Anak trip cocok ketimpulan. Karena memang yang puhun sebaliknya. Pada malam Isra dan Mi'raj, setelah selesai mi'rajnya, Rasulullah telah bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan sendiri. Setelah sampai pada satu tempat yang istilah tempat itu makam lil hawadis. Allah tak bertempat, yang punya tempat Rasulullah. Kenapa Rasulullah punya tempat? Karena Allah telah menciptakan tempat untuk Nabi Muhammad di saat Isra dan Mi'raj. Nama tempat yang diistilahkan untuk Nabi Muhammad pada malam itu namanya makam lil hawadis. Apa arti makam lil hawadis? Tempat bagi makhluk. Sebenarnya makam lil hawadis itu ada berapa? Ada tiga. Di atas langit sana satu. Kita mengatakan di atas langit karena Rasulullah mi'raj ke arah yang tinggi, yaitu langit. Setelah langit ada benda lain yang sama luas dengan langit, namanya raf-raf. Raf-rafin. Jumlah lapisannya 7. Rasulullah melewati. Setelah sampai pada tingkat yang ketujuh, melewati tingkat yang ketujuh, lapisan yang ketujuh, di situ tidak ada lagi berita. Adakah di situ ataupun di bawah ataupun di mana? Karena di sana tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan gajil beda pegah-pegah Allah dan lain langit. Mana bigi ulangit ke orangnya? Gejak ratna naga gedanya ja ubatam tak ikut khawat. Ipo ulangit duduk tak ke tatia kaidun. Nyang ik hando oh dunia. Mampu wadah. Yeah. Ipa kedih wata, pakan teruk batang. Kan benar tanya timbul pertanyaan. Amannya tanya bet apa tutah dro ba tah nak pele tutah tak tak pungo na tono. Bak malamnya Allah nekeun. Allah langsung menyambut kedatangan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad berdiri pada tempat yang disediakan oleh Allah. Tiada tempat lain di situ kecuali makam lil hawadis. Di bumi ada satu, di mana Bukit Tursina. Ada satu tempat yang ada di Bukit Tursina yang Allah Ta'ala sediakan kepada Nabi Allah Musa dalam Al-Qur'an, wa kallama Allahu Musa taklima. Di saat Nabi Musa berbicara dengan Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, Jibril berada di sampingnya Nabi Musa. Tetapi yang bisa mendengarkan perkataan Allah, kalamullah, hanya Musa. Kenapa Jibril tidak bisa menerima? Karena tempat yang Jibril duduk itu tidak dinamakan dengan makam lil hawadis. Untuk Nabi Musa tempat khusus. Satu lagi di dunia satu, di atas langit satu, dan ada satu lagi makam lil hawadis, tempatnya di syurga. Insyaallah bagi orang yang beriman yang diberi kesempatan masuk dalam syurga akan ada jatah untuk melihat Allah. Kita punya tempat, Allah tidak di syurga, kita di syurga. Dan tidak semua tempat yang ada di syurga kita bisa melihat. Khusus di tempat itu kita bisa melihat zat Allah yang mulia. Kita wajib mengakui pada suatu ketika nanti Allah akan memberi izin untuk melihat zatnya yang mulia. Bagaimana bentuknya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak seperti yang kita gambar-gambarkan. Nyonya yang terperli orangnya kan yakni Allah betul dan syurga ilai bihanam bau. Kibancara, bagaimana caranya supaya kita sampai ke syurga? Beramallah, bertobatlah terhadap kesalahan, perbaiki akhlak dan moral demi mengikuti jejak Rasulullah yang sebenarnya, dan
kita tidak akan pernah mendapati ini semua kecuali kita mengikuti di atas wasiat Rasulullah. Apa wasiatnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu yang banyak sampai kamu paham dengan agama ini. Rasulullah sendiri punya guru yaitu Jibril, dan kita juga punya guru, kita mesti berguru. Tidak boleh mencari ilmu agama dengan membaca buku, tak boleh. Karena di saat kita membaca bukan salah, tapi tak ada yang mengarahkan. Kata Rasulullah, inni mu'alliman innama bu'istu mu'allim, aku diutuskan untuk mengajari kalian semuanya. Ilmunya sudah ada, maka tugas kita untuk mempelajari. Maka hadirilah tempat yang barakah-barakah, tempat majelis ilmu. Jangan biarkan kita tak punya ilmu agama. Tidak akan pernah menambah kekayaan kita di saat kita lari daripada perintah Allah. Tidak ada kesenangan di situ. Percuma waktu yang berat. Tok di tengah jem. Ni yang berat. Dan ajak teman-teman kita, jangankan orang Aceh, orang Melayu pun sama. Pakat untuk jak berat. Jak berat nyan tengku yak merno bai'at, bahasa Aceh berat, bahasa Arab bai'ah. Baik antun, wate ge baca linek ge tanyo, berat. Menurut je dro ge. Urang nek tanyo hanje ge bahasa Arab. Ke pikir ke nyau bina bahasa Arab, bahasa Jawa ke baca juga ke galak ke nyan. Bai'atun, dasar kalimat bai'ah, perjanjian. Dalam bahasa Aceh, buat. Lagi, yak minta hidayah, honak ja, kurja udayah, kubuat, yak minta hidayah. Le urang Aceh, ja udayah. Ismail, mai. Muhammad Yaakob, Akob. Marduki tiki ataupun tidu gekeun panggalak kan. Hon aja kunu ja ba mai muna. Nandro kana mun sawai mai. Nyen kabiasaan. Jadi lagi tanyo daci pahami. Sebab mi hanat datang pahami lagi awak nyu lebih nyu. Mun tulis dalam hadis annikahu sunnati. Ge hanat gemerno bahasa Arab yang je ke bahasa Jawa. Sunnati sin nun ta ya. Gebaca anikahu kan sunnati pusit anikahu santai. Berarti mengkawin hendak payah kabu-kabu adhan. Ya itu dia surah. Dan nak kejadian nunggu langkur lang kita pun tulis nabi yang sebut tuai bacaan nabi Zulkifli. Tetapi karena igaknya hendak gak ingat ge bah kabu rogekut Zulkifli dai alien kifli kifli jatakan kifli jatakan kapai yang tiba-tiba berjaya tak apa kalimat sama baris beda kekun juga ya nabi dua kapai yang surah paida berarti nabi ini wabah kapai padahal yang kena pegah dulu kifli dan kajik mihana belajar releng tak ada apa maka bersyukur kita nyong kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Di saat Allah Ta'ala Nabi Muhammad disambut oleh Allah dengan penuh kasih sayang, apa katanya? Assalamualaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam Allah untuk Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran innallah wa malaikatahu, Allah telah bersalawat. Bagaimana bentuk salawatnya dan kapan Allah bersalawat kepadanya? Pada malam Isra dan Mi'raj. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab salam Allah. Assalamualaina wa ala ibadillahi salih. Ya salihin. Nah, orang yang putra kagak pega. Berarti hantam temayang. Yang doa temayang. Doa tahyun. Akhirnya salam itu ada dalam doa tahiyat. Jibril mengajari Rasulullah seperti demikian. Sewajarnya ya ayyuhalladzina amanu, buktikan dirimu beriman dengan cara engkau memuliakan Rasulullah, baik dengan melalui salawat dan dengan cara-cara yang lain. Yang penting kita berada dalam sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli dan keluarganya Rasulullah. Maka betalah-betalah kita jangan salah paham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sering kita ucapkan itu.
sejahat-jahatnya orang Islam, orang beriman, pernah sekali bersalawat. Kita di dalam salawat, di dalam bunyi salawat, kita mengucapkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada anak keturunan Nabi Muhammad. Yang agak beda, janggal dalam perkataan, kita memuliakan mereka. Tetapi di saat di alam nyata, lain cerita, berbahaya. Nah berita di kampung, awak demo haidung lama, nanti ku kajet nawa apa yang tentu ini tak kawan-kawan kat kampung pun tepul itu aku bunuh tekongnya yang terkerja ku. Nah awak demo apa yang terpandu beraya itu macam-macam dua warna. Agak kan urut lagi kan urut agak kan urut kampung ibu nandroi mahai tua tetang yang urat beraya tang hek tak temuli polpen tang ubi bihan miku ibu mahai tua. Hah? Bebena ada ku belum mah juga ding. Nyau bebena mau urat urat apa? Iya mah itu ah. Oh kayak bukan doa mah itu agak. Apa yang terjadi dengan dunia ini sekarang? Ini namanya zaman fitnah. Mohonlah pada Allah. Ini kita dalam masalah besar. Genap. Seluruh dunia hari ini dalam masalah. Bukan kita saja. Dasar permulaannya Allah memberi cobaan dengan satu bakteri yang bisa mengalahkan dunia dengan nama kerennya Corona. Kalau nama aslinya Taun. Kalau nama buyutnya Taun gerdah tempuh. Nyaya jeh berjeh. Bak urang Aceh na dan menyenama keren corona, menyenama dasar taun ataupun wabah. Ngan wabah ngan taun penyakit. Penyakit anan de jamun beraji mutah jerit penyakit taun cara pubat keun kunja metua pai gak keun ikeu rumah awak anaja umlatha yang kainan taun tu. Nya ide kampung tangi. Aleh dron naruh pulung kena ho. Yang pihak nak utang dia tu, aku je pegang lah bahan aku. Nyai di kampung, jadi wabah itu ada dari zaman kalian na, pak masa Rasulullah na udeng kena penyakit wabah. Pada masa Rasulullah ada wabah. Cuman wabah itu apa? Semacam bakteri yang dikuasai oleh syaitan ataupun iblis. Dia itu iblis yang sangat jorok, bentuknya sangat bau amis daripada anggota tubuhnya penuh dengan luka-luka. Mia jamun teh kena ngurun jamun nang kena penyakit purai ke kena. Cekok jaro yang mano je jaro cekok jaro. Itimoh purai yang penyakit tangan ke ba. Yang tangan ija bro. Tak apa hidup bro. Cara pobat teu ija bro hidup. Bro ji. Rata melatah ge akeun kulja, rata jurung ge ame tua. Gekun hana getimang, tapi jangan ada hana timang ya si. Wakun ja alhaku adahakal batin. Hana lang ruang. Tapi pulih ura. Pulih, tak yakin. Jadi dimulai pertama dengan virus. Kenapa ada virus ini? Dan virus ini sudah pernah Allah Ta'ala turunkan pada masa Nabi Allah Musa. Anak-anak keturunan Fir'un semuanya dalam keadaan keluar bisul besar sampai mematikan, busuk. Mulanya bintik-bintik merah karena Fir'un menyiksa anak orang Islam yang masih bayi. Umat Nabi Musa disiksa. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan wabah bagi mereka. Dari dulu ada makhluk di dunia yang namanya manusia pernah mengakui dirinya Tuhan. Yang pertama Namrud, yang kedua Fir'aun. Di era modern ada orang yang tak percaya ada Tuhan. Sama aja
tetap sama. Maka Allah Ta'ala di saat ada orang mengatakan Tuhan itu tiada, akhirnya Allah Ta'ala memberikan sedikit bakteri. Itu bakteri punya kekuatan bisa memadamkan pergerakan dunia. Nareman corona berat, dubna berat, itu Ka'bah Abraha itu. Abraha ime guda ime gajah ini ya Allah Ka'bah. Geputren bala li Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengirim ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. Di saat Abraha dengan pasukan gajahnya ingin meruntuhkan Ka'bah, maka kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib mengatakan, wahai Abraha, kembalikan harta kami. Kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Saya tidak punya hak untuk melarang, karena Ka'bah itu bukan hak saya, bukan milik saya. Ka'bah itu punya Allah. Ya Allah, mereka datang ingin menghancurkan Ka'bahmu, aku serahkan Ka'bah kepadamu ya Allah, karena aku tidak sanggup menjaga. Allah menerima secara cepat laporan daripada Nabi, daripada Abdul Muttalib. Akhirnya tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Ini dia toh Ka'bah releh corona dirempok tu Ka'bah yang kecil pengen pok-pok corona genang korola dan tu ningai dia corona berojih urang rame-rame tentang corona urangnya rame-rame urang peluang mbak corona sebab aduan korola corona menurut saya dana wah man bak tanya urang aja kayak banyak budak-budak tanya urang aja tapi pun ayo corona corona gitu home nah itu permundan yang telah-telah yang kagenang corona bit kenang mbak urang aja kalau mendek ke rumah lagi kenang tiga aja nyok geraja urang aja menyebit yang boleh kita kemenyan menyebit kabrak hapan tangga teman yang ibu kurut kok lepuh mentang mbak nek neng akai ke cukup jai. Maka koronanya nyeyi kagak menyeyi kagak berarti sama yang lima wadah benar ya benar ayo kita yang urang aja baiklah ada pegah corona ibu kan yang kena corona buat belah urang kemudian meninggal darurat militer berta kena kena budi laminik mati mantang sehingga ui dah kita pegah sama urung-urung di urung-pulung dalam perang berita di kampung mati darurat militer nyum lima malam singgah jatuh biar li pakan kaitakan darurat mah tuan itu biar puas ikut malam jimba kau pegah hai kai pegah pungan tak ui lah mantang ke u bit-bit ke u bit geteh kan pegah pura-pura geteh yang kita biar tak ui lah aci itu biar kita biar biar kita biar puh ipa dua puh meningai meningai sabok tengah bunga mengga puh nyo puh nyo itma yang puh anak kita biar lah anak kita biar jalan yang kejap jalan lah yang tu biar tetap bangsa kita nyo yang si bangsa temenu kipan tak bergoy mah gantungan tapi ke yang ground si yahna-hana si gedanya jangan terlalu sombong dengan Allah. Mereka tak debu, nyainan nak penyakit, maka berhati-hatilah. Tapi gedanya punya cara untuk menjawab. Kita punya ilmu, cara menghadapi semuanya. Dinamakan istilah sekarang tastafi. Fiqah, melalui ilmu fiqah. Allah Ta'ala membicarakan dalam Al-Quran, jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan. Itu cara menghindar daripada penyakit. Jangan makan sembarangan. Dalam aturan kesehatan cuci tangan, tanya urit hilang kan cuci tangan, berwudu. Menya berwudu kan jaro mentang merah kaki-kaki. Takut nak corona bagi, lan dengar tu bau hidung. Tuang itu mayang menan geyu. Pergi ke mana-mana, pakai masker. Menya ka tua ana masalah yang baik yo tat, pakai na masker bawaan. Pai du, boleh hidung. Nyan masker, benar berbut. Menyakap panjang tak nak kau, baik hibralai. Matalah halam tindru. Kau menan? Tanya bugli, tanya uri telang bugli, biu jaga adro. Olinya nanti tatu semayang di sang kita beruduk diperintahkan untuk istinsya. Memasukkan air dalam hidung.
Setelah itu kita keluarkan kembali. Kenapa? Corona itu masuk lewat hidung. Lamanya 4 jam. Maidanya waktu sembahyang kan ada wajib. Waktu salat tidak sampai 4 jam sudah masuk waktu salat yang lain. Duhur 12:30. Asar 3:45. Cuma 2 jam berselang. Hai rempok udah corona komi. Kom. Ya, minta ikuti aturan Islam. Jelas. Bahkan di tangan parah-parah corona, di saat corona ini benar-benar telah mendunia, semua kafir mengakui kehebatan Islam menangani kesehatan. Orang perempuan dari Islam diperintahkan memakai cadar. Berarti Cina api pakai cadar. Hampir matakur. Walaupun dukur uluai. Pokoknya matakur, bukan cadar nam kail hariu. Boleh ada ha. Itu menandakan mereka takut mati. Dari kita yang berjukur, iya. Tahu yang naya ke mati, udah begini gitu. Matinya kan pura-pura aku kan julok-julok lincah. Raya masalah. Nang kaji belehe-belehe. Takutilah terhadap kematian karena itu bukan sekedar bukan masalah di saat kita telah mati, masalahnya sudah selesai. Tidak. Kematian adalah awal daripada kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalian berhindar, kita sudah mencoba menghindar. Kita sudah menjaga bermacam-macam cara. Di saat kita memasukkan air dalam mulut, kita diperintahkan untuk berkumur-kumur. Makanya diarahkan pakai masker, tutup hidung, tutup mulut. Hanya itu penyumbang. Maka hanya jaranan, corona jarang. Hidup pun nak tunggu adalah. Memangi. Pun lagi. Yang kamu pun kau bahasa Aceh, ini pengendrau. Nah yang anak mumpu mabiyabit anak mumpu budak-budak anak mumpu insyaAllah anak mumpu mumpu yang gelandau gubernur lindu ke gubernur itu. Nah itu enggak gede mayang geruk. Setelah kita melakukan dengan secara piyaka tidak selesai, maka kita diarahkan untuk mengamalkan tasawuf. Apa itu tasawuf? Kita pasrah, bersabar. Allah memberi cobaan, maka bersabarlah karena Allah akan mengampuni dosamu. Kalau seandainya kita mati kena corona ataupun kena wabah ataupun kena tahun dan lain sebagainya dengan istilah macam-macam, kita mati dikarenakan, kita mati disebabkan serangan penyakit wabah. Kalau seandainya dia itu orang beriman, maka kamu akan diberikan pahala syahid. Puyah ada pemangatan minta pahala syahid. Artinya sampai terlalu ya biasa minta tapi coronanya menyebrat apa ya di jantungan. Lu udah meninggal yang pernah kan gara-gara kena corona, gara-gara ya ke. Mereka udah kena tetrok, tiba-tiba kayak gitu. Itulah corona kalian jerungnya, ini kayak berguna, wow. Hantar dong. Ya kan kena corona, kayak kena. Aku mah, dah ada hoja. Coronanya angin, virus. Dia telah menggetarkan dunia. Di saat Allah Ta'ala ingin memberikan ancaman dengan satu virus, maka semuanya lenyap. Dengan virus corona semuanya kalah. Harta tak berfaedah. Orang kaya pada di saat wabah corona ini menggila, kekayaan itu tak berarti. Kita punya uang yang banyak, kita tidak tahu mau membeli apa. Kenapa? Karena semua toko tutup. Punya pesawat pribadi dilarang terbang. Untuk apa kekayaan? Berarti Allah menjawab, wahai manusia, ketahui olehmu itu semua tak berfaedah kecuali engkau berlindung kepadaku. Corona telah mengajarkan semuanya. Siapa yang sanggup menutup tempat maksiat? Terkadang-kadang dibalik daripada musibah ada faedahnya, ada rahmat, ada hikmahnya. Semua tempat maksiat, bar, diskotik, tempat keramaian, dengan virus corona semuanya bubar. Geron corona kan? Itu yang hek tetap, wahai tetap. Ini corona, idang daun teh, tetap roi. Nanti dia menyanyi putri corona yang. Menyanyi. Tang doa begon. Diskotik tutup, semuanya tutup. Musibah, iya. Ekonomi tak berjalan. Kemaksiatan, tutup. Ada hikmah. Artinya,
teruslah kamu mensyukuri terhadap nikmat Allah. Hilangnya kemaksiatan itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Teman tika kenang mendunggu. Gimana tika kenang mendung? Tetap masjid gitu ya. Mesti gatok teman. Ikarona ya aja lah aji. Ana idang-dang rorong lamu pelu aji. Sehingga ada arahan macam-macam demi keselamatan, demi muno, demi mundi. Akhirnya teruk bak semaya, nama madhab baru, madhab corona. Beri daulang kat yang enak. Ya hana perlih baik daulang, mesti bah dan mendung tu. Artinya kita jujur, kita butuh dengan bantuan Allah. Bersabar saja, cukup. Kalau seandainya telah bersabar, tetap kena penyakit. Bagaimana caranya? Fatawakkal ala Allah. Corona itu ciptaan Allah. Kita juga ciptaan Allah. Tastafi. Pelajari tiga ilmu ini, insya Allah kita aman. Ini adalah rahmat Allah. Maka sekali lagi saya sangat sependapat. Sebagaimana arahan guru tadi, dengan memperingati Maulidan Nabi, mari kita tingkatkan proses belajar mengajar untuk memahami apa itu sunnatullah, apa itu sunnah Rasulillah. Oh, maka dua aku penghormatan dagawan. Apa dulu lega? Oh, maka delai. Yang kait dengan dua belah. Gimana sih, Pak? Apa dulu? Bena ilahnya lu. Anak gue ilah lu. Itu entah, itu dengun, itu berhentai. Yang kami hormati semua para masyaih, guru-guru kita yang ada di sini, baik guru majelis ataupun guru-guru, para tamu undangan semuanya, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, dan yang paling saya muliakan, saya hormati, maha guru kita, yaitu Tunku Baha Uddin. Saya bertemu dengan beliau kemarin sore di San Pengajian di Balai Pengajian Al-Waliyah, Yayasan Al-Waliyah. Beliau adalah salah seorang ketua umum Dayah Raudatul Ma'arif di Cetrum, ataupun biasa kita dengar Dayah Ayah Cetrum. Saya bertemu dengan beliau di sini. Beliau pernah menjabat beberapa tahun dengan kepercayaan ayah, yaitu ketua umum Raudatul Ma'arif. Maka dalam hal ini saya agak grogi. Kenapa? Karena beliau bukan guru saya, tapi beliau adalah kakek-kakek saya dalam hal ilmu agama. Guru saya belajar sama beliau. Maka dengan berkat kemuliaan makrifat ilmu yang ada sama beliau, yang ada sama para alim ulama yang ada di sini, semoga acara kita pada malam hari ini, ilmu yang kita bicarakan pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan kita kadang-kadang ada canda tawa, semoga acara ini barakah insyaallah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ketua Suku, Kepala Suku Masyarakat Aceh, hanya kajian dapat lena, tidak lena kita. Kepala Suku Bapak Juanda beserta jajarannya, dan kepada orang tua kita Bapak Nanggro Sulaiman selaku ketua orang Aceh yang ada di Kepulauan Riau beserta jajarannya, dan kepada segenap pengurus majelis taklim yang ada di Kota Batam, baik daripada Tastafi, Seluruh Tandin dan lain sebagainya, dan kepada segenap para panitia, kepada ayah-ayah anda semuanya, orang tua saya, abang-abang, rekan saudara, ayah dan bunda yang telah berhadir pada malam hari ini, dan yang paling istimewa adalah bunda daripada para yatim ataupun keluarga daripada para yatim. Maka pada malam hari ini, semoga dengan ada acara santunan ini kita mendapati pelajaran yang berharga, dan semoga Allah akan memberikan rahmat yang sempurna pada masa-masa yang akan datang, dengan berkat kita memperingati Maulid Rasul, dengan berkat kita mendoakan melalui salawat kepada Rasulullah dan menyentuni para yatim. Semoga kita dijauhkan daripada COVID-19 insyaallah, dan segala bentuk musibah yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk segenap para pemuda, rakan-rakan pencinta dakwah dimanapun berada,
pencinta ilmu agama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu di dalam keampunan siang dan malam. Di saat kita pulang menghadap Allah, semoga kita tidak ada membawa dosa yang tersisa daripada kejahatan yang pernah kita lakukan, dengan berkat memuliakan maulidan Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita ingin membicarakan persoalan memperingati maulidan Nabi Muhammad SAW, masalah sirah nabawi, ataupun kita menceritakan tentang kelahiran Rasulullah, ini panjang. Tetapi kita mesti mengetahui, dengan sebab kita memperingati, kenapa kita memperingati maulid Rasul setiap tahunnya, ada nilai hikmah di belakangnya. Berarti kita ingin membicarakan kembali apa yang pernah diajari oleh Rasulullah. Ini yang penting. Rasulullah telah hadir, Rasulullah telah lahir, Rasulullah telah berjuang dan telah berdakwah. Adakah penting kita mengadakan ceramah ataupun tausiah, adakala dakwah, adakala dengan nama apapun perkumpulan, yang pada perkumpulan itu membicarakan ilmu agama, adakah penting? Sangat penting. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan, ud'um ila sabilillah bil mu'idatil hasanah. Berdakwahlah. Kalau kita sudah bosan melakukan acara dakwah, kita panitia-panitia maulidan ataupun kita panitia dakwah, siapa yang telah terpilih menjadi panitia dakwah, maka syukurilah, sujud syukurlah, wahai saudara, wahai saudara saya yang seiman seakidah, bersujudlah di hadapan Allah, wahai para hamba-hamba Allah, wahai umat Nabi Muhammad yang setia dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita yang berkumpul di sini, yang telah menginfakkan apapun yang kita miliki walaupun seala kadarnya, berarti kita sedang menyambung dakwahnya Rasulullah. Kalau dakwah hilang, agama ini akan pudar. Dasar Islam melalui dakwah. Ud'um ila sabilillah. Teruslah, jangan pernah bosan untuk mengajak orang dalam kebajikan, untuk mengenal agama Allah. Bahkan Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min 'azmil umur. Wahai anakku yang aku cintai, ini pesan iman. Wahai anakku, aku pesan padamu nak, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Aqimi sholat, dirikan sholat wahai anakku. Bagaimana pengertian mendirikan sholat? Artinya lakukan sholat tepat waktu, jangan engkau tinggalkan apapun yang ada pada sholatmu. Artinya baca semuanya, lakukan semuanya, hadirkan hatimu untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kamu sayang kepada dirimu dan sayang kepadaku, wahai anakku, aku pesan padamu, aqimi sholat. Jangan sampai engkau tak melakukan sholat. Islam dasarnya mengesakan Allah. Iman mengesakan Allah. Dalam sholat ada perbuatan-perbuatan tertentu yang langsung menunjuki kepada kita mengesakan Allah. Semua para nabi, bahkan Luqmanul Hakim sendiri, yang beliau khilaf para alim ulama siapa beliau sebenarnya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, tetapi yang jelas ada pendapat yang kuat di dalam kitab, dalam kitab-kitab para alim ulama, Luqman itu adalah salah seorang nabi Allah. Kenapa? Karena siapapun laki-laki yang namanya daripada kelompok orang beriman yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, maka orang itu paling tidak adalah nabi. Kalau ini judulnya, berarti jumlah nabi yang disebutkan dalam Al-Quran bukan 25, tetapi jumlahnya 28, tambah 3 orang. Siapa? Zulkarnain. Siapa lagi? Uzair. Siapa lagi? Luqman. 3 nama ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita belajar daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah mengatakan pada anaknya, ya bunayya
innal hayata fi dunya furada. Maka kalau seandainya nasihat ini kita tidak pernah mendengarkan sama orang tua kita, termasuk saya pribadi, saya diwasiatkan oleh guru-guru saya waktu di pesantren. Makanya guru itu penting. Jangan pernah kita ingkar batin, ingkar secara batin terhadap orang yang mengajari kita ilmu agama. Kenapa? Posisi guru agama itu laulal murabbi la araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku sampai dengan hari ini aku tak tahu siapa Tuhanku. Kita punya orang tua zahiriyah, jasmani, dan kita punya orang tua yang ruhani, itulah para guru-guru kita. Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, ya bunayya innal hayata fid dunya furada. Wahai anakku, ketahui olehmu, sesungguhnya berada di dunia ini hidupmu dalam keadaan sendiri. Sesungguhnya hidup di dunia seorang diri. Bagaimana kamu mengatakan kita seorang diri, wahai ayah? Kan ada kamu, ada saudara-saudara saya, ada jiran-jiran saya, kan banyak. Kata Luqmanul Hakim, manusia memang banyak anak, tetapi yang bertanggung jawab terhadap dirimu hanya dirimu. Fazkur linfiradika, hidupmu sendiri di sini. Di saat engkau lapar, orang lain tak akan pernah merasakan kelaparan. Di saat engkau tertidur, orang lain belum tentu tidur. Di saat orang lain tidur nyenyak, kadang-kadang engkau dalam keadaan sakit-sakitan. Ini kalau di dunia mungkin masih ada pertolongan, tapi ingat, fazkur linfiradika, ingatlah dengan hari yang dirimu hanya sebatang kara, yang pada waktu itu kecuali dirimu dengan Allah sahaja, Allah mempertanyakan padamu, dan pada waktu itu la yanfa'ul waladu ala walidihi, sebagaimana di ujung daripada surat Luqman Allah mengatakan tidak ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali hanya baginda Muhammad. Maka jujur, Rasulullah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Bahkan Rasulullah lebih sayang kepada kita dan anak keturunan kita daripada kita sendiri. Syukurilah terhadap kasih sayang Rasulullah. Maka bagaimana kita mensyukurinya? Caranya, ikutilah jejak yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ikutilah sunnahnya. Kapan kita orang beriman? Kalau kita bertanya kapan kita sempurna iman, Nabi menjawab, setelah kamu mencintai Allah. Bagaimana aku mencintai Allah kalau kamu telah mencintai Rasulullah? Bagaimana kamu mencintai Rasulullah? Bagaimana aku mencintai Rasulullah? Cintailah yang dicintai oleh Nabi, bencilah yang dibenci oleh Nabi, kerjakan segala sunnahnya Nabi, jagalah yang dijaga oleh Rasulullah. Artinya, kita jangan mangkir daripada permasalahan ini. Kalau kita ingin mendapat bantuan daripada Rasulullah, adakah Rasulullah benar bisa membantu? Benar. Kalau kita meragukan, berarti kita mengingkari Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatara. Muhammad, kerjakan apapun yang kau suka. Pada hari ini, aku sebagai Tuhanmu, aku akan ridha. Tapi ada syaratnya. Yang penting kita beriman. Jangan pernah kita membenci apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan pernah kita membenci ataupun menyakiti orang yang disayangi oleh Rasulullah. Antara lain keluarganya, antara lain fakir miskin, antara lain para alim ulama, antara lain para anak yatim. Maka berikan kasih sayang untuk mereka. 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah, dan juga 12 Rabiul Awal, hari wafatnya Rasulullah, juga ada pesan moral pada 12 Rabiul Awal. Apa? 12 Rabiul Awal adalah hari para yatim, karena Rasulullah datang dalam keadaan yatim. Dan bagi keluarga-keluarga yang ada yatim di rumahnya, jangan bersedih hati. Walaupun yatim di rantau lebih pedih daripada yatim yang ada di kampung halaman sana. Lung tuku cukup berat lung ni masalah ni yatim. Peke lung yatim. Lung pertama dro lu yatim, kalau lung buah-buah dro lu. Tapi ate yatim lung hana lagi yatim yatim tau royo. Nang kerja ate na urang ke nang cukup takik ate lung. Bertiganya hana umpung, tapi ate lung takik. Anak payah tak tentu dengan yatim lebihnya. Tak perlulah kita membantu yatim sekarang, karena uang daripada anak yatim lebih banyak daripada uang anak yatim yang masih punya orang tuanya. Kadang iya, kadang bukan. Berarti orang yang mengatakan ini orang yang tak punya perasaan. Dia bukan tidak pernah merasakan. Wahai hamba Allah, cabut perkataanmu, cabut. Memang iya, anak yatim terkadang-kadang di saat kita santuni, mereka tak butuh itu uang. Memang benar. Para yatim
apalagi anak-anak, anak yatim yang masih sangat kecil. Yang perempuan, adik kita yang yatim ini, dia enggak tahu kenapa mereka, kenapa dia pada malam hari ini hadir ke sini. Mungkin besok pagi dia punya jajan sebagaimana kita berikan sekarang. Minggu depan siapa yang memberi jajan untuk mereka? Adakah mereka tidak lagi jajan? Adakah mereka tidak punya kebutuhan? Maka wahai orang muslim, wahai orang muslim, Allah mengatakan, "Ara'aita alladzi yukadzibu bitti?" Jangan khianati agama Allah. Muhammad, karena inilah pengkhianat dalam Islam. Perjuanganmu Muhammad akan hancur kalau seandainya para pengkhianat ini hidup. "Ara'aita alladzi yukadzibu bitti?" Surat Al-Maun. Ada versi, ada dua versi yang dibicarakan oleh para alim ulama. Itu adalah alamat kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau ada orang yang mengatakan surat ini diturunkan di Madinah, arahannya untuk Abdullah bin Ubay, dia itu munafik. Siapa yang menyakiti para yatim? Artinya yang tak peduli dengan kehidupan mereka. Tanya. Di saat anak ini tak tersantuni, orang tua perempuan, ibunya anak perempuan, di saat suaminya syuhada waktu itu setelah berperang, maka dia yatim, yang anaknya yatim, anak syuhada itu yatim, istrinya janda, istilahnya fakir ataupun miskin. Kedua-dua orang ini akan membawaki masalah besar bagi Islam. Kalau mereka tak nyaman, Islam terancam. Kenapa? Karena kafir telah bersumpah, Allah Ta'ala telah membicarakan dalam Al-Quran. Kafir sendiri caranya seperti demikian. Jangan kita terlalu bangga dengan bantuan orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum liyusaddu an sabilillah. Coba lihat di surat Al-Maidah. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum liyusaddu an sabilillah. Jangan pernah kamu katakan kafir itu ada akhlak. Mereka tidak berpihak kepada Islam. Apapun ceritanya tidak ada. Kan ada, misalnya kita menyanggah. Kalau seandainya kafir tak berpihak kepada Islam, kok ada bantuan kafir kepada orang Islam? Kita percaya kepada mereka ataupun percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah mengatakan, "Yunfiqu amwalahum yusaddu an sabilillah." Kafir itu memberi bantuan kepada orang muslim, kepada orang yang beriman, yang miskin, tujuannya hanya satu, yusaddu an sabilillah. Dia ingin memisahkan Islam daripada kehidupan orang miskin. Ini kenyataan. Uang rentenir itu milik mereka. Ada orang Islam lagi beriman, dia juga rentenir. Dia bekerja sama dengan setan. Dia bekerja sama dengan kafir. Riba, haram, tak boleh. Kalau kita telah mengambil uang itu, bagaimana caranya? Bertobatlah. Bagaimana cara tobatnya? Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jangan pernah kita untuk mengambilnya kembali walaupun dalam keadaan miskin. Kafir pada waktu itu, mereka mengambil perempuan-perempuan yang sudah syuhada suaminya, direkrut menjadi pembawa berita pergerakan Muhammad sudah kemana. Dalam istilahnya jasus, menyebar hagedanya cuma. Mereka dilantik menjadi intel, diberikan makanan. Apa yang kamu dapatkan wahai perempuan? Suamimu telah meninggal, kata mereka syuhada. Suamimu telah tiada, anakmu sekarang yatim, kamu dalam keadaan kelaparan. Maka kalau kamu sayang kepada anakmu, bantu kami, ini jatahmu. Dalam waktu itu selalu saja bocor, ada yang membisik di atas perjuangan, di atas pergerakan yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Dan Rasulullah bertanya, siapa sebenarnya pengkhianat di antara kita? Turunlah ayat, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Muhammad, kamu jangan terkejut ada pengkhianat di antara kamu. Daripada kalangan orang-orang itu yang telah mengatakan mereka beriman kepadaku dan kepadamu, dia itu telah mengkhianati janjinya dengan dirimu. Dia telah mengkhianati agama. Siapa mereka ya Allah? Allah menjawab, "Fadzalikal ladzi yadullu yatim." Orang yang tak sayang kepada anak yatim.
yang anak yatim butuhkan bukan uang, bukan beras, bukan kuih, bukan pakaian, karena mereka belum tentu butuh. Tetapi yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Mereka yang mereka butuhkan adalah perhatian. Mereka sudah tidak punya orang tua. Yang ada dalam harapan anak yatim yang selalu terdengar di telinganya karena dibohongi ibunya, "Ma, Bu, Bapak kemana?" Ibunya menjawab, "Nak, ayahmu sedang mengaji. Kok enggak pulang-pulang? Sabar, Nak, ayah akan pulang. Kamu yang baik ya." Terangklik mana yatim kepegahatannya. Ilam dong dengar tanya bak mak lo, kan gekun ke lo, gepegah bak adik lo yang yatim. Lo nanti meninggal ayah lo, nado lo mentang yang yatim dua dro. Dua dro hanali usia yatim, tapi dua dro yatim. Lo belum rasakan bagaimana perasaan mereka. Nantu ke nilum berat lo mecu, bak saboh wate ya wate ayah lo ban-ban meninggal, ban-ban ayah lo mecu pulang li Allah. Lo tengah lumbut di mudi, lo hanali masa depan buat dia. Artinya lo kak kadon pikiran lo. Tiba cara lo lu ya buat ado lo mila kaya buat. Ayah lo hanali mah nasyaran ini nabi ya. Nah, saya bukan orang kaya. Keluarga kami bukan orang kaya. Kami orang miskin. Walaupun ada di antara keluarga bapak-bapak lo yang kaya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Hanaga sia-sia lo. Lo pegang lagi nah hanaga sia-sia. Tetapi orang itu kadang-kadang enggak mengerti. Anak mumpung. Kamu dek-dek tau. Leh bulan leh meninggai ayah lo, dua bulan leh meninggai ayah lo, minta emang bulan Ramadan. Hana trip leh bulan Ramadan, terus uru raya puasa. Adik lo ngiwai melata, ikli ubi raya, lo tengah lembut Quran. Saya lagi mengaji, lagi membaca Al-Quran. Kira-kira jam satu malam. Dia pulang dari Manasa, habis tadarus. Dia melihat anak-anak yang punya orang tuanya 28 puasa sudah dibeli sandal baru, sepatu baru, baju baru dan lain sebagainya. Tiba-tiba adik lu ibu rumah, ikan lu dengan lumbu, idang bak pintu ia mata melingli. Hirun lu, pakai ikli. Lu tanya, pakai ikli ni? Mana itu on? Yang nak ia mata break proper. Penasaran lu, lumbu dah bak lumbu, lumjak, lumat bajaro, lumbu duk. Pakan kekli, siapa yang telah memarahi dirimu? Siapa yang menyakiti dirimu? Kok tiba-tiba kamu menangis? Akhirnya tanpa jawaban, dia rebahan di pangkuan. Iih lalu munglung, ia mata melingling bulu di jalur. Pakan kekli, anak mangat jadikan yatim. Maka menanggap begat. Nak menteng nak almarhum bapak, kalau seandainya bapak masih ada, mungkin saya sudah dibelikan baju baru. Ancur jantung lu. Kok gue lu? Lu kena belawa peng lu hana. Bawa tenyan lu hana belanja. Iji rupa jih iklik hana baju orang raya. Lu tanya, pakan teman hana baju orang raya. Mantau belau idun ke hana peng. Lu ke demi Allah. Lu ku minta baju orang raya kekak. Walaupun hana peng lu. Tapi awakkah akan lumpuh baju orang raya? Tenang menteng ada mertua, nalu menteng. Walaupun bapak telah tiada, saya akan menggantikan posisi bapak. Hana ikhik, ikli, ibu dah hitam mengelangkama. Malamnya mandua lum hana pajumbu tahu, kan karena hana beri, hana ikhik diri. Lum tumpit ukudai jinip, lum mutang pakaian. Terus ukudai lum pikir mutang, dedo gemut sedekah leurunya lum uo lum ju. Baru ikhik. Yang lung klik lem malam 20 sikudung lo raya di kampung lung na acara santunan yatim dari jamun ke jamun. Lung kalen nek-nek yang na di kampung, mawa-mawa yang na di kampung, lihat sama yang traweh gejak gak salam ngadik lu. Hana lu tuh bayangkan dulu saya melihat ayah saya termasuk orang yang menyantuni mereka. Tiba-tiba pada tahun ini adik saya anak almarhum, beliau telah almarhum, adik saya disantuni oleh orang lain. Beginilah kehidupan. Maka jangan pernah kita bangga dengan kehidupan ini. Fasalikal ladiyadul yatim, orang yang tak peduli kepada para yatim berbahaya. Mereka akan menjadi pengkhianat nantinya.
pengkhianat macam apa? Sebagaimana yang kita lihat pada masa-masa sekarang, kebanyakan daripada para yatim, mereka itu hidupnya tak terarahkan, akhirnya terjebak dengan kejahatan. Sudah sering, itu fakta, saya tidak membawa fitnah. Bukan semua para yatim, tapi anak yatim yang tersantuni, yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam hati mereka, ayahnya kapan pulang? Mereka terus bertanya, Bu, Bapak kapan pulang? Di sana ada orang yang memarahi dirinya, dia selalu membanding-bandingkan. Ya Allah, kalau seandainya bapakku masih ada, aku tak akan begini, ya Allah. Ibunya menangis, dia menangis. Kedua orang ini menangis. Maka yang namanya aras, bangunan yang paling mewah yang Allah Ta'ala ciptakan, di situ ada malaikat yang menjaganya. Malaikat akan menangis. Malaikat memberi kutukan, artinya mendoakan pada Allah, Ya Allah, hancurkan mereka, Ya Allah, karena mereka telah menghina orang-orang yang Engkau muliakan, Ya Allah. Ancu dunianyo dengku menyanyi yatim hana bere. Ancu dunianyo menya urang gatian deuk-deuk tro. Sudah cukup pengalaman yang telah ada. Kathe beli. Rela. Ibu belawa sabe. Kan gala ibu belawa sabe. Mereka menjual sabu-sabu bukan karena suka, bukan ingin kaya, tetapi orang tuanya dalam sakit-sakitan, adiknya masih dalam pendidikan, tidak ada jalan keluar, akhirnya dia melakukan kejahatan. Di saat dia melakukan kejahatan, yang rusak semuanya. Yang salah siapa? Orang yang tak sayang kepada mereka. Dekli belum baca kitab, yang bunuh lung kalen lung duinan nyuai belum kena pegang. Rasulullah kalih awai ke pesan. Pun pesan ni Rasulullah, walaupun kamu itu wali, walaupun kamu itu ahli ibadah, salatmu siang dan malam, puasamu tak hampir saban hari, tetapi kalau hatimu tak suci, kalau kamu tak sayang kepada orang yang aku peduli, jangan pernah bermimpi kamu masuk surga. Surga itu bukan untuk para pengkhianat. Surga bukan untuk para pengkhianat. Pengkhianat macam mana? Kita mengkhianati perasaan orang yatim, mengkhianati perasaan orang miskin. Ini berbahaya. Dan lu tamah-tamah umat Allah, lelum tampung awak nyu idaya, lung tampung anak-anak min yang naik daya dan bunuh lalung galen. Saya melihat ada anak-anak yang laki-laki yang usianya sudah agak lumayan, mungkin mereka sudah bisa mandiri. Kalau ada izin, nyuka 24 lung pegah malam iseng kuang lung pegah 3 malam nyu lung pegah lung. Kalau seandainya mereka yang sudah agak dewasa, yang umurnya sudah belasan tahun, kalau ada yang mengizinkan, artinya orang tuanya mengizinkan untuk saya bawa pulang ke jinib kace, insyaallah tengah ngelapor bak lung padem roja lung lo tike lung buo gede ibu ide mana peng ngabia benteng peng Allah Ta'ala kaya mami urung ron bantu silakan kita yang banyaknya bibi tim ja tapi be wowo ja ngempet hawat menyebi ilake wo nama janjan ngajalu kuy wo ayah pikir ku intan ana hidup ini butuh perjuangan. Hari ini memang yatim mereka, tetapi pada waktu yang lain 40 tahun yang akan datang, jangan remehkan mereka, baik yang laki ataupun yang perempuan. Yang laki-laki akan menjadi milioner, siapa bisa menduga? Hari ini dia yatim memang, dia tak punya apa-apa, dia hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan sering merasakan kelaparan. Tetapi kehendak Allah kita tak tahu, nasib mereka tidak bisa kita prediksi. 40 tahunnya akan datang, dia akan menjadi orang kaya. Kenapa bisa menjadi orang kaya? Allah punya jatah akan memberikan kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Bayangkan kalau mereka tak tersantuni, mereka tak ada yang peduli, nanti bisa dia menjadi orang kaya, dia juga tak peduli kepada yatim yang lain. Di antara mereka, nyu yatim yo na urang aceh handuk. Na artinya na yang kan urang aceh. Kalau seandainya mereka penduduk asli Batam, orang Melayu yang tinggal di Batam, di antara mereka ada yang akan menjadi bupati ataupun wali kota di kabupaten. Insya Allah, lagi yang kata kalian-kalian di kampung. Yang perempuan kalau seandainya tak terjaga kehidupannya, na'udzubillah min zalik,
dia akan menjadi wanita jahat. Dia akan menghancurkan orang lain. Kenapa dia berbuat jahat? Karena adiknya masih dalam pendidikan. Ibunya dalam keadaan sakit-sakitan. Dia menjual kehormatannya demi membiayai obat ibunya. Ini sudah sering terjadi, apalagi di kota-kota besar. Adakah itu tak hancur? Adakah dia tak berdosa? Berdosa. Dosa mereka, siapa yang bertanggung jawab? Dia berdosa. Dan kita para penonton juga bertanggung jawabkan dosa itu. Kok kita terlibat? Apa urusan sama saya? Dia yang berbuat dosa, kok saya yang berbuat? Kok saya ikutan berdosa? Allah menjawab dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Tunggu saja. Silahkan butakan dirimu di sini, di dunia. Kamu tak ambil peduli. Enggak mengapa. Tak apa-apa, kata Allah. Silahkan, kamu pura-pura tuli, tak mendengar jeritan mereka, tak ada masalah. Tapi ingat, Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin, persiapkan jawabanmu, wahai manusia pengkhianat. Aku ini Tuhan kamu, dan mereka aku yang menciptakan. Persiapkan jawaban, aku akan mempertanyakan padamu, bagaimana engkau bersikap memberi kebahagiaan bagi para yatim? Bagaimana engkau membantu, memberi kesenangan bagi fakir miskin? Tidak ada orang yang di dunia ini terlahirkan dalam kemiskinan dengan permintaan. Siapa yang pernah meminta hidupnya dalam keadaan papa? Tak ada. Tapi ini pemberian Allah. Orang yang miskin dipaksakan, diperintahkan untuk bersabar. Kita yang diberikan kemudahan apa saja, maka kita diarahkan untuk berbagi antar sesama. Kalau begini caranya, insya Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini tak akan terjadi. Untuk lebih jelas, Allah menjelaskan lagi dalam Al-Quran, pada surat Al-Fajj. Kalau mau buka Al-Quran surat Al-Fajj, dari ayat 15 sampai dengan ayat yang terakhir, Allah Ta'ala menggambarkan ciri-ciri manusia di saat berada di dunia, yang memang dia itu tak pandai menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah. Fa'amal insan idza batalahu, maka manakala manusia kami berikan kesenangan, karamah, wa na'amah, fayakulu rabbi akraman. Di saat kita hidup dalam keadaan leluasa, kita hidup dalam keadaan bahagia, kita mengatakan alhamdulillah Allah telah memuliakan diriku, dan bahkan kita sombong dengan orang lain. Kita selalu membanding-bandingkan. Di sana ada teman-teman kita yang tidak pernah bangkit daripada ekonominya, kita mengatakan beutiit aneng raya tuut kanya bahasa urunya mut aneng raya tuut mutukok lebet wegah abah tegunca tabu harta indah tu karempok pegala nyabau rawai haneng empah empih lain golemna yang kana kakak pabih. Jai puluhun urunya mun untuk gedhet urang. Tetapi orang-orang yang telah miskin, dia tidak menyangka hidupnya dalam kemiskinan. Dan urang kaya api igaknya piakat kana tageme di larahima. Iman gena memuh 2 kilo meninggal buah-buah. Kan sama sekali tidak. Ini semata-mata cobaan dari Allah Ta'ala. Dan kalau seandainya Allah memberikan kepadamu cobaan, engkau tidak diberikan kemudahan dalam kehidupan, maka kamu akan mengatakan Rabbi ahana, Allah telah menghinakan keluarga kami. Ya Allah, kenapa engkau hinakan kami begini? Hidup kami dalam kemiskinan, sampai-sampai kami pensi menyeberang lautan untuk mencari kemuliaan. Ya Allah, kaya ceh gathien ruk batam namun deh kembek nana kemna uahna. Sedih dia yang selalu sedih. Tak tanya yang balik kau, ilang kau pilihan dengan dia. Nyoho tak jatuh lo, tak ada ulang uruk. Kita punya jatah, kita diarahkan bersabar. Orang yang telah diberikan kesabaran, diberikan kemiskinan, kita sudah yakin, kita masih yakin kita mampu bersabar. Kenapa kita tidak bisa bersabar? Karena nafsu kita terlalu kuat, iman kita terlalu lemah. Tidak ada yang memberi kekuatan kepada kita, artinya kita jauh daripada ilmu agama. Lung ulang lo, nejak bet menyedup nong arame ni hanan jabut gura tunggu tanya orang Aceh menyejuk dengan majlis taklim gura dan berbahaya putra berbahaya kepribadi menyetajak mendungnya handat bela
Ana tak peluah boleh, tapi bila dah peluah, takut ana urung dua. Miangkan api kolam naik. Nah kija elen kalen pat ketenangan batay abet. Na ketenangan nunggu bayar abet. Paling kurang ilong sering ilong pegah. Putra faedah ya abet. Gada stres. Gada susah hati tengah tabut. Nyo kapok 12. Long long ek kena di tengah diplo. Nyo kapok 12. 2 jam di tengah. Terutu jih mandu na susah baju-baju tapo. Ka 2 jam di tengah susah nyo ka gada helatian. Bakat karena drone lalain dengan balung, ilung lalain aku pegah abangan drone. Tosah nama mati-mati. Menyatakan assalamualaikum, baksud pungu. Langsung icu otak sud lah. Ih, kabih, kak tosah lah. Memang tosah tu. Apalagi biaya kita nyo dalam keadaan lagi-laginya. Udip kita nyo laginya. Sabe-sabe, jangan selalu kamu menuduh Allah. Kamu mengatakan, ya Allah, kamu tak adil. Apa salah saya? Mak apa salahku? Yahai dapat yo. Ya Allah, apa dosaku? Apa salahku? Kok hidupku begini, ya Allah? Kenapa engkau tak memberikan kemudahan kepadaku, ya Allah? Ubiraya takli. Kenapa engkau hinakan aku seperti ini, ya Allah? Baiklah, tak pegah lain keluargaku sendiri, dia tak mau mengakui aku sebagai saudaranya karena hidupku miskin, ya Allah. Nandep gua ke jauh oleh Allah. Kala la tukrimun al yatim. Nyam katanya. Maki ban ku kepuo gede. Mega buah ini ang ing ge ate ante dulu. Ku kepuo ke gede la uru. Nyam di be. Be kayak tanya, kamu tak usah bertanya apa salahmu, apa dosaku. Kamu begitu, kamu dalam keadaan hidup dalam keadaan hina dan lain sebagainya. Orang kaya tak pernah merasakan kekayaannya, tak pernah bisa menikmati apa itu nikmat Allah. Kalau seandainya kita jauh daripada yang diperintahkan oleh Allah, apalagi orang miskin. Masalahnya di mana? Cuman sedikit, tapi efeknya besar. Kala, jangan kamu katakan begitu. Bala tukrimun al yatim, tetapi kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Yang keempat, pat haduk, pat halah dekah. Intang teh, tanya udip hana bahagia, bahagia. Karena getanya udip hantar tim pemulihan yatim. Walatahutu ala ta'amil miskin. Kamu tidak pernah memberi makanan kepada fakir miskin. Maka alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di sini ada maulidan. Kita telah membuat kanduri besar. Kita undang semua yang ada di sini untuk kita bagi-bagikan makanan. Semoga sedikit kita telah memulai kebaikan. Sering-seringlah membagi-bagikan makanan. Ayah bunda sekalian, hidup ini tak pernah lama, cuma sebentar. Kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana gambaran kehidupan di dunia ini yang sementara, tak lama lagi kita akan pulang, kita semuanya akan merasakan kematian. Tetapi yang perlu kita ingat, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Bagaimana caranya? Jangan lakukan dosa. Bagaimana kita supaya tidak berdosa? Ada ulama mengatakan la takrib la ku ampusakum wa ahlikum nara. Ada ulama yang menerjemahkan la takul haram wa li ahlikum. Jangan kamu makan yang haram, jangan kamu berikan yang haram kepada anak istrimu. Kenapa? Orang yang banyak memakan yang tidak halal, darahnya akan terjadi daripada uang yang haram dan pikirannya juga akan salah. Kenapa kita tidak bisa lepas daripada dosa? Karena di dalam tubuh kita mungkin masih punya darah-darah yang salah. Bertobatlah. Hana hebat. Tak ada kemuliaan. Sampai dengan kapan kita akan terus berkhianat? Katim etna watanya berkhianat. Tak tobat, tayak ben, ngat jen, ngat tatoong baju-baju. Maya tanya le, mak dan yah tanya, akan ketemayang tengah li Allah. Kah? Nah, pertanyaan empat, apa yang dimaksudkan dengan akidah uluhiyah, rububiyah? Sami yang nali bahwa gedram. Samiyah. Uluhiyah, rububiyah, samiyah. Nyokan tauhidnya yang mata go. Rububiyah nyan singkatan daripada Rabbun, sifat ketuhanan. Uluhiyah sifat ketuhanan, keesaan. Rububiyah sifat
yang bersangkutan dengan Rabbun. Sam'iyah adalah sifat-sifat Allah yang berfungsikan untuk hal-hal yang sifatnya kalami, kalam. Kita ahli sunnah wal jamaah yang Asy'ari, Maturidiyah, ini istilahnya ada dalam kitab-kitab ulama juga. Tetapi kalau seandainya kita ingin memahami ini pertanyaan ataupun ini jawaban, maka pelajari dulu kalam, ilmu tauhid kalam. Apa tauhid kalam? Tauhid dasar yang berkaitan dengan sifat 20 ataupun i'tikad 50. Kalau seandainya kita tidak punya dasar, dari permasa Kipri 5 juta biar. Dari kota sumbangan taknya 5 juta 200, nah 2 ringgit begitu. Alhamdulillah. Jadi dalam halnya, dalam masalahnya, getanya payah tamurno ile awaluddin ma'rifatullah. Dasar agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Kenallah sifat-sifatnya Allah. Adakah dengan 20 sifat itu kita telah bisa mengenal Allah? Dasarnya sudah ada. Insyaallah kesempurnaan itu akan kita dapat dengan terus mempelajari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para alim ulama. Pertanyaan yang selanjutnya, jai-jai-dai. Nyo ladum, ladum kalau dah jauh pun rupanya kawai dah jauh. Apa yang dimaksudkan dengan Nur Nabi Muhammad? Nur Nabi Muhammad adalah awal daripada yang diciptakan oleh Allah. Pertama sekali yang Allah Ta'ala ciptakan Nur. Nur itu apa? Cahaya. Dari cahaya itu kalau kita buka kitab Daqaiqul Akhbar, nyoh na mungkin terjawab pengen-pengen dah, nunggu je kapur 12 lewat. Nyom yang nanti yang kibar Nur Muhammad, belum jawab, nebut kitab Daqaiqul Akhbar. Dia menang terjawab? Nalang kitab, pat niak bud, baik nak cok tak peritau. Ayo hai pangkai mai Honda awari bae merempo ilmu dia belah bompang. Memang mangat dah tajam majlis nalim labado. Igo tega abu mi mi kompor gabe. Ha, nyampe pungih ni. Yang kedua, apakah COVID-19 memang sudah ada dari masa Nabi yang kata tajam kuno ke? Tak. Yang kele, bagaimana ukuran mengukur keimanan kita? Yang tanya yang sejauh mana? Bagaimana kita melihat iman kita yang ada di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita? Kuat tidaknya iman itu tergantung daripada kelakuan. Kalau iman sudah mulai baik, kita akan bertambah-tambah dekat dengan Allah. Bagaimana kita cara membaikkan iman? Maka pelajarilah ilmu agama. Karena ilmu agama di antara perintah iman yang ada dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasulullah, carilah ilmu yang banyak supaya imanmu itu kuat. Bagaimana kita mengukur iman? Kalau kita ingin mengukur iman, maka lihat daripada kelakuan kita sehari-hari. Dan belum tentu, ini yang perlu kita garis bawahi, terkadang-kadang kita rajin sholat, kita rajin beribadah, rajin sedekah, belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu baik dengan secara hakikatnya. Karena ada kebaikan melalui panggilan perintah malaikat ataupun bisikan malaikat, ada kebaikan yang melalui bisikan setan. Kedua-duanya kebaikan. Kalau dari setan setelah kita berbuat kebaikan, maka selanjutnya akan dihadirkan riya, ujub dalil sebagainya. Itu tanda iman kita lemah. Kalau kita ingin mengukur iman, bagaimana taat kita kepada Allah, sejauh mana kita berani melakukan melanggar aturan Allah. Itu saja. Yang selanjutnya, apa hukumnya apabila uang sumbangan maulid dipergunakan untuk kegiatan lain yang bukan kegiatan keagamaan? Pan, oh kejadian. Ada apa-apa lain? Puh hukum tak cok pe mulut, tak belum marcun, benar? Anjirlah. Arti kegiatan lain, maya kegiatan yang bersifatnya agama demi kemaslahatan acara, maka anak bupa wate tapat-tapat pe maulid, tapukah dana kanduri maulid, tewa tenda ya, nya hanya pejung
apa kita jauh pede tentang kebelum mau mendu mah kebelum mendu tu mau mendu mana kita hewa belangan kita cara kita gun. Artinya yang berkaitan untuk kemaslahatan maka boleh, tetapi kalau seandainya digunakan untuk lang lain tidak ada kaitan dengan maulidat, berarti panitianya tak amanah. Nah, olehnya apabila yang selanjutnya apabila ada sisa uang sumbangan, oh nabi abi ngempeng kok. Memang tipeng dah udah. Apabila ada sisa uang sumbangan tersebut selesai acara, bolehkah dipergunakan untuk kegiatan yang bukan bersifat agama? Contoh yang lagi beli nama yang utama itu mesti. Ijin kepuang mesti. Nah kegiatan agak menyangkut kegiatan agama pun agak belum. Anjir. Tapi menyatakan dia tak yang lebih beracara, tak coba tanya tablo kitab, tak coba tanya tablo untuk kebutuhan-kebutuhan agama yang lain, maka aja. Tahu tak dia nak bayang dah jawab dia mpung. Mambe anamo dagam dulih. Selanjutnya bagaimana hukumnya orang yang memakai gigi palsu kalau? Berpesan ketika masih hidup, gigi itu jangan dilepas dan ahli keluarganya tidak melepasnya. Oh, wasiat. Eh, ikumuh lah. Bagaimana hukumnya ada orang semasa hidupnya memakai gigi palsu dan dia berwasiat pada ahli keluarganya menyemati-mati lu, baik kaco, igonyo, kalah. Karena tiap mak megang kuprehnya berupa-rupa. Naipa lalu mengguna dua ke, baru menempuh igawai kayaan. Adakah wasiat itu dilanjutkan? Memang tiada ada yang bersifat dengan harta yang kake karena hanjir menyakiti jenazah, tetapi menyai gawamu payah bud bega tanam-tanammu menjelamnya tanti nya menyai harta yang bersifat harta hanjir. Jadi igo palsunya menyetekan ditebut ke drawai. Nah, orang kekun, long temati kui kau palsunya kau pegat bermuhi satu fa kau tuk langgubu. Tapi hana tang tuk tingkatnya. Mereka tinggai nan kaku, mereka tapi nah kaku. Nyan mereka yakin tak ada draw ke. Tetapi mereka tegadi igo nyan igo gebut igo gop galah bai igo kanya, pergi pulang. Pegat nyan hak gop tak boleh. Selanjutnya kenapa pemimpin sekarang membenci ulama dan ajaran Islam? Apa tanda dunia ini? Karab kiamat. Kali saya juga kan? Apakah yang di alam barzah? Apakah di alam barzah kita akan disiksa sampai hari kiamat? Disiksa. Adakah tak ada henti-hentinya? Ada. Kapan? Di saat azan. Di saat ada anak-anak ataupun ada orang yang mencari ilmu agama, yang sedang menimba ilmu agama, itu dalam wasiat Rasulullah, apabila dilewati satu makbarah oleh orang yang sedang mencari ilmu, maka orang itu akan diringankan azabnya, bahkan dihilangkan. Kenapa? Bukan terhormat orang mengaji, ilmu yang ada padanya yang terhormat. Insyaallah pasti yang kalihna dalam hadis Rasulullah. Maka nyo di sini ada bukan nyo ilung nampu lu nampegah betu wo lu nrit nyo tempat tanyonyo nyo nan al-waliyah dan yayasan Iskandar Muda al-waliyah menye dalam cerita nyo tanah yang ngawai pegat pun ino Allahumma filahu Abuya Muhyiddin wali ya. Anak beliau Abuya Habibi tengah nampudang balai di Bandar Aceh punya tekedinan wo ni ja pekat nyo atayah katnya nyo tanah dan pusaka tapi tadi kan ini je kepegon je kepedang daya pakan atih nan urun sik ganyan yang pegah urusan jema tetapi nyo kan karena ge pegah karena padum bulan yang kau liket beliau nan jauh daya nan jauh jini nomor empat ngan lun nia ceritakan tentang ganyan kepegah kepedang balai kagum lai tumbe lun tanya ni lun mampu tanya je lun bantu abi ya man ka kaya abi ya na yang ka gedangong lirnya baju tapo temannya yang mendadak tan yang kalau nate muno mendang awi ya berarti tengyan be mentun yu pegot yu bautu cuman nanti ne cu yit ne ki yu tipat padu mete perle teng munya kamunduk nutulung ja baki de bulan artinya nangen di Banda Aceh
Lung telepon ngan tokonya, niyaja utusan, insyaallah menyekat truk ni telepon lung. Alhamdulillah nyo kali tu pedar. Yang lung kena pegang bau runron, yang ketanya tadu ino, rahmatnyo, lampunyo, diatih nikmat perjuangan, rahmat dalam pebet, diatih pengurusan Abuya Muhyiddin wa wali ane ganyan dengan pedang daya ini. Dan terlung sampaikan lung nalung jak kenon tu, mesti merembok lung sampaikan. So tu orang ganyan na perjalanan kenon tu kebiu. Ah, kena tepu, kena tepu kadang. Man putra biaya yang je kamu bendu, lung utang atih nan lung na bon nyumpai kali ketirin 8,205,000 rupiah. Berarti teng balai mendung habis 8,205,000 rupiah. Mia hana salah. Tekedi draw nenek wakaf nyo hana pepe pe kena juk malam nyo ataupun hana ataupun nejuk na titip ni tim rempuh tanyo malam tinga ataupun uro Jumaat. Tekedi na kemudahan tolong dibantu na wakaf nyen tempat beut bahkan yang pepeutnya yang tembuat inan anak kandung daripada Abuya Muhyiddin sendiri. Semoga ada yang membantu. Tekedi menyahana kadang hana mudah hana bepe nyantengyan kalung tanggung ilung. Teman baik pucuk kulung mendung falanya je. Kibat buku bikeron leduk. Menjauh bentre tak mau surga melung lo. Yang kurasi kibat netung rundon leduk. Miatung tak yang benda juk teribe ya kan teribe yang teng. Antim, ingat tak cipeglah-peglah lah agamanya. Ka, apakah orang yang meninggal di laut ataupun yang tenggelam di laut dan jenazahnya tidak ditemukan juga mendapat siksaan? Ya. Urang meninggal hanya 4 menit ataupun urang meninggal kayak baju oleh rimung, tulung-tulung kalam puluh rimung, yang tiga tepat puluh rimung kurang. Siksaan itu sudah berada di alam gaib, tetap tersiksa. Kenang siksaan. Karena pandangan kita ni sebagai lagenya, kita melihat lagi keadaannya di umur dan kerja yang telah meninggal lalu laut dan menumpuk mayat, tetapi aturan Allah tetap berlaku. Dan selanjutnya, bagaimana yang dinamakan dengan anak yang durhaka biya? Agai maling gundang. Ataupun lagi taman ramayang. Hai menan cerita ali anak durhaka. Teman berarti je kebua je keungkut. Je kebate anak durhaka adalah anak yang tidak pernah mendoakan ataupun melakukan yang bermanfaat kebaikan bagi orang tuanya. Nyen yang keun anak durhaka. Anak yang tak sayang turun si yang menyakiti perasaan yang membuat beliau sedih itu durhaka. Ganjaran pun selama ulun syik tidak memaafkan maka matinya kalau saat matinya belum dimaafkan tak selamatlah imannya. Allah tidak akan pernah mengizinkan anak itu masuk dalam syurga. Bagaimana apabila orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan tanpa aman apakah sah ataupun tidak sah? Kalau seandainya hilang harapnya anta berarti kan zikir la ilaha illallah nani menyezikir kalimat tauhid la ilaha illallah la itu panjang bahkan dalam kitab tabuat barau kita membacanya dengan ada matnya artinya panjangkan la. Kalau la itu tidak panjang berarti la bukan lagi pada posisi lam nafi alif lam alif ataupun tidak lagi la yang berfaedah dengan kalimat tidak kadang-kadang berpindah dengan lam-lam yang lain nyen payah tabut kitab Arab kadang jid ke lam koi kadang jid ke lam juhud kadang jid ke lam amar ataupun jid kepada lam ta'lil ataupun lam tiadah jahitat maka itu kita meratib butsi puruh la ilaha illallah tajam je pi buruk mat bena bumuhi pokoji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ha lam dada ilaha olehnya na iga ji hamzah il pat idu il ya pat iu mare untuk menghentikan lam
apukun harkat ha, maka nahamdah iku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, akhirnya ha itu jadi harap yang mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyo biraya atala. Tabak ditanya hana ni. Hana mati hanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepua ka buat ha tolik. Tau pikirok. Pakan ka buat. Mian tekadi gabu-gabu geberahlah Allah baik kakun hana ku perlai do mudah-mudahnya kaya dedet lum ilum hana ku dedet ka hika kaya dedet lum putu pot ke kedi nyang kenyan ku bala-bala do mah mungkin kan mau tetanyo hana tahyati hana tapahami bermasalah mandikirnya mian tekadi ta berzikir hana hana tatepua makna ataupun menarawang pikiran nafala mian tekadi ta buat Quran tak tahu makna nafala berzikir tak tahu makna maka berdosa tidak sedikit daripada mengatakan yang lain ada manfaedah jipu nyan lidah tanya wate bergerak itu bi ibabah ibabah nyan ta'ud lom wate ta'ud jir ke darah yang keken mendarah kepak dengan kalimat tauhid kena urung ke puanan baju buli kaku baju kalimah memang iya kipang ke baju la ilaha illallah gak nyan keken la ilaha illallah tapi jadi urung mutlawud nyen tetap mutlawud dan nyen tetap merati wa tetap merati wa tetap berkeluar nyen iya babah ya jubit nyen tangun wa tetap mut teruk oleh lang perut dia olah lam leh perut sebahagian je ke darah darah tanya nyen akan dijak lang tubuh berarti keken pe mendarah gapah dengan selawud mendarah gapah dengan kalimat tauhid insyaallah gan akai mah naga gan aga ay tetap mupat mau kubah-kubah si babah mana yang perlu tetap yang tawala kubah tak boleh tengah je mupat hebelah je. Dojilah insyaAllah ini kajian kamu adai di mana ada kekurangan dan kesilapan kadang hana merupak di dua tu ini malamnya kemis insyaAllah malam Jumaat nak pengajian lebat temu kita nak berah lebat balik tu mungkin baulunya kalian nak jadual ini dah merupak malam tina insyaAllah tak tambung lom malamnya ada malamnya pijut pulau Jumaat lom dulu lah izin mudah izin ayah-ayah bandung kadang-kadang membuat dua deli nyumah berair-air dan nyukatrip dan berapa berarti terpanjang pidato ini sang malam nyukatrip nyukatrip kadang kabih wate-wate drone dan kadang hanya buat trip-trip dah ini pada ini trip nak berpua orang kalau baik pada tapi anak berpua kalau orang-orang semangat insyaAllah persatuan masyarakat Aceh kembalikanlah kemegahan kedaulatan yang pernah diperjuangkan oleh orang tua kita ni danyo berji hoye geja ke pugat ayah ke pugat melata ke urung yang buat homile cuma danyo si hoye geja urang Aceh nam melata tor mayang mintan dan yang bapa yang na urang Aceh nan nam melata urang tan tapi nyang beli menang nyang kape tau bah karakternya be nang peki-peki no malai tu. Ini kampung yang ini lah rantau yang baik turi bijak kita nyawa tibi yang pergi deh. Begot-got kita yang mau yang pergi baik ui go, baik ui jin dah. Nyai ui go ibu ganggu, baik yang baik apa kan sudah suku Aceh salah, suku Aceh akhlak anaknya baik. Yang muda-muda reman je temayang na. Artinya patat je. Gimana patat tanya, tanya drone si burung patat. Tapi puna temayang, puna akhlak ya ber. Baik orangnya hendak tertim ya buat tengah tengah mengkati kamu karat baru dia buat orangnya itu yang hendak tertim tambah dalam persatuan mengkati kamu karat kadang hendak pegah persatuan mengkatinya tati agak tiga itu tanya orang tengah baik tak mendawa dawa lum tugah lu lum pegah baik nem dawa dawa baik nem pergi pergi itu yang dalam rantau yang kenyo syarat itu terkini dan pergi no kan kejadian barang kapur tertubuh kudanya buat tajak jak rubah anda nak bikin nak tuak buah ni di kampung yang kena syaratnya yang jak kadang si gop yang bantu. Maka hargailah segala sesuatu selama itu bermanfaat bagi menolong gedanyo dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul lillahi wa majma'ina al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jumlah infak untuk pergerakan pembangunan rumah layak huni program BMU WBU yang ada di Aceh Gunung Tua Lumpugah Maedon Nabi Athawai lebar BMU-nya belum ketua pusat yang mendirikan BMU sob ayah tau penasehat BMU tau gure-gure yang naik di kampung pekerja BMU tau tau yang ting yang lagi yang anak SK anak tepul ayo ino minta pala alhamdulillah infak pak malamnya dari permasa Kepri masyarakat Kepulauan Riau yang kata terkumpul di pak malamnya alhamdulillah na sebanyak 5 juta dan sumbangan celengan yang barusan getanya kutip nimbak malamnya daripada para jamaah sebanyak 5.200.000 berarti yang kena 10.200.000 tambah 2 ringgit 3 ringgit lebih berarti jika itu baik nah lebih baik ini duka warung umur kau nyotap 2 ringgit jadi tak boleh lebang lebih. Cuma alhamdulillah, ha? Artinya nak saudara kita yang yang baik nama yang ringgit nyawa nak berdoa mendi kedip biasa dia mahu kumjo pun nama jadi baik mana, ha? Insyaallah taala, alhamdulillah semangat. Itu pak ringgit malam nyona, nak mana dolar dolar tengah pun lima ngono, yang ground, berarti dolar di, ha? Naun tertol dolar lima laun, yang kalah semua. Tapi insyaallah nak, yakin lo dengan kekuatan yang ada kita akan bisa hadir untuk membantu sedikit keluhan mereka insyaallah amin ya rabbal alamin usikum wa nafsi bi taqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.